Oke, okay, let's go. Outcast lawan Salvation. Ini Julio ketemu Yonggot. Ketemu Yonggot Tongkol. Yonggot Tongkol. Yonggot. Masih BO2 ya, ini masih BO2. Group stage baru minggu depan playoffnya. Ini penentuan juga kayak lolos apa enggak. Wajib menang juga. Ya minimal seri mungkin. Minimal seri. Kemarin udah kalah sama IH, sama IH aja kan. Sama Execration. Kalah sama Execration padahal kagak ada Bob ya. Hari-hari turu. Padahal kagak ada Bob. Besok mereka ketemu IHC. Jadi nggak boleh kalah sih dua seri terakhir nih. Minimal seri. Kalau dua-duanya kalah, nggak ketemu ntar sama Mangdai atau MAG Garuda. Kagak ketemu Dream yang satunya ntar. TGBDW. Race regional. Ya, quarter final mulai minggu depan. Race regional. Eh, game ini tadi udah menang ya. Ini abis ini juga ada Tundra sini. Ya tabrakan tuh game satu ya. Tundra Quest. Tadi game ini udah easy peasy ya lawan IG. Garuda Invoy bubar. Ya paling last right. Last right. Paling abis rest ya udah. Ya udah diambil aja tuh. Kenny cabut, Dalul cabut. Kata Yuka, gua baru comeback. Yang lain udah pada diembatin aja nih sama tim lain. Aing baru comeback 3 tahun gak pro. Tiba-tiba udah bubar aja ini tim. Ya paling pakai standin sih ntar buat playoff. Ya siapalah ya Bio apa Paris apa siapa support. Pos 3, pos 4. Ya namanya juga tim stakan anjir. Ya, udah pasti nunggu sampai ada yang diambil aja tuh. Player-playernya dipretelin. Kenapa kemarin MAG Indo kagak ada yang ngambil ya? Julio gitu, CJ, MAG Indo kayak kagak ada yang ngembat itu padahal win streak 10-0 ngalahin Bleed Execration. Kagak ada yang mau ngambil anjir playernya. Sampai disband bubar, beda beda player lagi. Ini baru jalan seminggu udah ada yang ngambil aja playernya. Magaruda. Paling yang pakai standin udah sisa playoff. Ya masih ada Yabio, masih ada Rusman. Pos 3, pos 4. Paris. Njong ngaseyo. Njong ngaseyo. Open jasa disban. Yuka open jasa disban nih. Ya emen pos 4 kan kalau mau Kotel only. Kotel only. Yang angkat siapa sih sekarang timnya? Salvation kayak udah ganti player juga deh. Yonggot, Salvation, Wonderboy, Rupido, Drik. Oh masih sama ding. Ya ada si Wonderboy tuh, kemarin juga bacot-bacotan kalau gak salah sama Pota. Tip-tipan tuh sama Pota, Wonderboy. Mantan player Atlantis. Drik mantan Darling, Rupido,
MIPH Lloyd Malay juga. Tiga Pinoy dua Malay. Salvation ya belum kalah juga Salvation. Menang lawan IHC, seri lawan Nirvana. Salvation Gaming. K-Wonder Boy. Beda itu mah. Terinspirasi dari K-Wonder Kid. K-Wonder Boy. K-Wonder Boy. Lawan tim sus kagak sih. Yanggat ini. Yanggat sahabatnya Julio. Yonggut harusnya sih enggak. Oh, udah mulai. Let's go game pertama best of two series antara Salvation lawan Outcast. Outcast Dota. Best of two series. Kemarin habis kalah lawan Execration Outcast, jadi wajib menang juga di game di sisa game mereka. Sisa ketemu Salvation sama besok ketemu IHC. Kalau kalah dua-duanya ya turu. Gak jadi ketemu Dream satunya. Kalau menang mungkin ada chance buat masuk playoff. Gak dapat duit juga nih masalahnya. Tiny juga langsung di ban, si M-nya Julio juga sama, SD juga langsung di ban. Timnya YD kagak lah, paling gak pakai stand-in. Itu tim sementara doang, itu tim stakan. Sambil nunggu ada yang diambil sama tim lain. Ya, tim Bounty Hunter. Tim nyari duit dari turnamen-turnamen. Ramji kemana? Oh, Ramji. Kayak tadi ini udah dia. MMR-an. Udah ngilang anjir. Tahu udah ngilang Ramji. Offline. Apalagi kalah nih dia. Lagi ngecas dulu. Oh. Habis kalah 2-3 menang 2. AA Ramjet. Dalul pindah ke mana? Ah udah. Kayak sih tim baru sih si Elul. Tahu tim mana? Paling tim baru mungkin tim saya tim baru. Ya kalau enggak tim baru ya kalau enggak Neon Geek Pem mungkin pos 4 yang masih masih bisa di upgrade. Masih tergantikan. Masih bisa digantiin itu pos 4 nya. Sisanya sih kayak susah sih. Kayak Bleed DJ, Aurora Q, Blacklist ada si Teams. Atau enggak ya tim baru. Dalul. Kecuali ada yang mau nendang player pos 4 nya. Blacklist sih kayaknya gak mungkin nih teams kayaknya mungkin stay. Bleed mungkin masih possible, DJ rada ini juga mungkin gak ada Pinoy lagi kan tuh di Blacklist, di Bleed. Ali mau cabut. Bosen ampas mulu. Timnya ampas mulu. 10 seconds, just long enough to regret. Sementara first pick-nya Timber buat Outcast. Tekis juga langsung diambil sama Salvation. Disruptor, Gyrocopter, Pagnanya Womi sama WR-nya Womi juga langsung di-ban. Tau hero signature cover picknya. Salvation langsung di-ban itu Womi. Sementara TA juga langsung di-ban sama Outcast. TA Luna, main sering main Luna juga terutama si Yanggat kemarinan. Yanggat, Stormnya Pota juga di-ban. Dan Ember Spirit langsung diambil juga sama Salvation. Ember Spirit. Ten seconds.
Ya bagus sih Dadul, kalau bisa join tim luar. Kali cocok kan kayak Jokem langsung ke Birmingham. Saper juga keluar, saya Saper. Saper ini nih ntar NGX Saper. Temu lagi sama Bang Ipul. Apa sikat Saper? Apa gantiin Tai Gacor? Ini jauh amat Leviathan nih SA. Ya, paling ujung-ujungnya yang lanjutin kemarin tuh stakan yang apa WK pecahannya. Stakan-stakan pecahan di EU. Ya lebih possible buat lolos ke turnamen ini juga sih EU. Biasanya slotnya dikasih 3 kan, tinggal ngalahin salah satu OG, Secret atau NTT bisa lolos. 3 slot gitu. Jauh lebih gampang malah EU kayak daripada saya. Ya mungkin ya levelnya tinggi juga sih. Cuman buat lolos sih chance-nya gede juga di EU. NGX tier 2, NGX mah tier 3, Bang. NGX dia 2 sama Outcast juga kalah, jir. Dia 2 sama Outcast sama MAG Garuda juga kalah NGX. NGX tier 3 NGX. Eh, Hoodwing juga diambil langsung buat si DB, hero baru nih DB. Apa Womi mau nyoba pos 3 Hoodwing kayak kemarin si Tino? Hoodwing 3. Dibawa ke late game pusing dari kemarin Outcast. 60 menit jadi paper semua kena hit Hoodwing pak sama apa lagi kemarin carry-nya lupa gue. Mirana buat Julio kayak nih. Julio Mirana Merana. Canggit. Tapi bener sih. 10 seconds. Tapi emang bener. Saper ke Alliance. Ya mungkin ke Alliance. Alliance belum punya tim lagi kan mereka. Terakhir kemarin disband. Alliance. So emang EU chance-nya gede juga sih. Ngeliat OG naik turun, NTT, Tundra. Ya possible banget buat bisa bersaing di EU, WEU. Sementara next pick lagi buat Salvation, hero support 45. Lion-nya Drake juga lepas tuh. Dia kemarin pas di Darling sering buat main Lion. Dipikirnya Lion mulu si Drake. Darling. Patapat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 
ngambil Shaper, ngambil mantan T1. Dan Lion ya buat Drake, salah satu hero yang sering dipick sama si Drake. Eh, nice juga buat lawan Timber yang butuh mana juga buat lempar spellnya, tambah stun lagi, burst terutama. Ambil hero offliner yang bisa rotate juga, mungkin kayak Mars macamnya. Senta Mars. Senta Mars yang bisa buka setup stun terutama. Buat si Rupido. Rupido. Udah lu ke China. Kagak mungkin ya udah lu ke China. Paling saya ya. Stay di region. Dan Fast White pilihannya langsung buat Yonggot. Gak ada save juga dari Outcast. SD udah di ban, Fengek masih ada cuman udah ngambil 2 support juga. Sisa hero nya Moshel sama Womi atau Pota. Kayaknya si Pota gak pernah main Timber mid sih dia, jadi kayak udah pasti Womi Timber. Pota mid lane, dan pilihannya ke Meepo. CJ, is that you? Jadi kangen CJ gini ngeliat Meepo ya. Ya Ete ban, jangan lupa langsung di ban Ete. Jadi kangen CJ gindang liat Meepo. CJ sih first pick Meepo. Gak ada namanya CJ pick 4 Meepo langsung first pick CJ mah kalau mau main Meepo. Ya Meepo langsung diambil, nice archer juga di ban sama Salvation sama Odi. Ya nice save juga, main sering di pick juga masih Pota. Invoker, Odi, Ember, Storm, hero nya Pota. Meepo. Ada CJ di ban mulu ya. Giliran gak ada CJ dilepas sih ya. Ya Mochal main sering main Meepo juga sih, kemarin pas di live stream.
Cuman ya baru pertama kali ini juga dia main pro lagi. Sekarang di pick langsung sama Outcast. Mipo. Ya selama gak bawa kelihatan game-nya nih. Soalnya ada Chrono juga kan jadi masalah. Chrono, Ember, plus offline satu lagi buat si Rupido. Mipo. Centaur juga langsung diban dan pilihannya ke Kunkka buat Pota. Ya, tambahan buff lagi dari botnya terutama early game hero juga. Mungkin bisa nge-snowball Outcast, banyak setup stun, ada team fight, ada Meepo. Early game-nya bisa dihajar harusnya Salvation kalau landing-nya nggak hancur-hancur amat. Eh fine-fine juga sih landing-nya. Ini sisa offline hero-nya Rupido, post 3. Rupido. Masih ada Mars, masih ada Senta udah di-ban, Etek udah di-ban. Timber-nya juga udah diambil. Hero offline with Rupido. Rupido. Ketemu Meepo juga. Sharing account aja. Meepo Jawa. Meepo Jawa. Kemarin Meepo Cina, sekarang Meepo Jawa. Meepo Jawa udah bawa itu aja, jangan sekop kan tuh. Bersama kuli membangun negeri. Udah bawa sekop aja tuh Meepo. Dan pilihan yang last pick buat ini Omni Knight. Omni Knight. Kayak Omni buat Rupido offline ya. Wonder Boy, Ember, Yonggot, Faceless Void. Terakhir sih kemarin kalah sih sama Salvation. MAG Indo. Ya Mochel Meepo. Hoodwing buat DB, Julio, Mirana, sama Potak main Kunkka. Tim bersaw. Ya, early game sih strong ini Outcast. Harusnya bisa snowball. Terutama kalau landing atas-bawah menang. Kayaknya nggak begitu ada masalah juga sih landingnya atas-bawah. Mid lane paling ya imbang lah. Fine-fine aja Kunkka lawan Ember. Bawah juga nggak ada masalah, Womi. Atas mungkin bakal 50-50 kayaknya. Tergantung siapa yang blunder. Tekis sama Lion sama Omni juga main strong damage burst-nya dari inian Purification Hammer sama apa sih Hammer of Purity sama Purification. Tambah stun juga. Ya, yang penting jangan bawa ke late game aja sih nih. Bawa ke late game ntar kayak kemarin lawan ini Execration. Bisa dibikin turu. Ini kalau kalah udah tahu ya. Tutor Meepo ada di channel mana nih? Wuh, Omni Knight last matchnya 17-1 ya, Rupido. WTF. DB main hero baru nih, Hoodwing. Kemarin gak gonta-ganti hero-nya. Shaker mulu. Beautiful. Good luck heaven, Barnes. Ada Outcast best of 2 series. Wajib menang di sini Outcast kalau mau ada chance ke playoff. Kalau kalah makin susah soalnya besok ketemu IHC. Walaupun udah enggak ada 4-2-3 sih. Cancel DB. DB nah apa sih anjir. Orang Pino kayaknya ini banget sama DB. Sensi banget. Ada Womi. Main Timber, Pota main Kunkka, Moshel main Meepo. Mirana buat Julio sama pos 4 Hoodwing buat si DB. Raden ada Salvation, Tekis buat si Lloyd. Drake main Lion, Grandmaster aja lainnya. Wonderboy main Ember. Young God main Faceless Void sama si Rupido main Omni pos 3. Apakah ntar menit 5 Meeponya tiba-tiba rotate ke bawah nih. Ngelakuin CJ move gak nih ntar si Mochel. Langsung standard threats di Fusal Aghanim. Meepo. Ya kalau bisa main early game sih enak sih nih. Langsung hajar early ada Timber sama Kunkka soalnya. Chrono 2 menit sekali. Ember sama Omni juga damage-nya kayaknya gak gede-gede amat. Soalnya ntar udah punya Echo Saber di Omni Knight. Udah gitu juga kayaknya gak ada yang bikin Earn Vessel juga nih. Siapa yang mau bikin Earn Vessel lawan Timber Kunkka? Ya harusnya bisa di snowball abis sama Outcast. Lloyd coba ngecek Observer disitu tapi gak ada. Adanya Sentry ya langsung di deward. Pastiin gak ada block.
Creep jungle dari si Debe. Debe. Ya, bawa juga enggak ada masalah sih. Womi udah enggak usah ditanyalah timbernya. Sering gendong pas di AG. Oh, udah dikasih timber. Jadi enggak begitu ada masalah kayak di bawah. Ember juga kalau rotate juga lumayan alot juga buat dikill. Kalian coba ganking atas ntar. Ya bawah sama mid sih harusnya bisa ngimbangin sih. Mungkin malah menang di bawah si Womi. Nah, tinggal gimana rotasinya ya si Pota. Doyan banget rotasi si Pota dari kemarin. Rotat-rotat atas bawah. Eh mapnya terang gitu ya. Fuck man. Entah kenapa begitu anjir. Gue hotkey buat fog tuh apa ya? Ada lupa juga anjir. Fog. Di mana sih fog? Option. Eh enggak dong di hotkey harusnya. Oh spekulator. Oh 5-6. Stay where you are. Kagak sih memang gitu ya. Nah kayak gini baru bener. GWR. Sorry. Mocel langsung lempar netnya di situ kan, Rupido Bloodgate juga dilempar. Rupido belum punya sustain heal di situ dan harusnya tewas. 2 hit dari Julio bakal cukup, 1 hit lagi tewas di tangan Julio. Yawa baru saja memberikan 10.000. Mocel namanya no expectation with Chinese soalnya satu lane sama Juju. Oh ya dia namanya tadi no expectation with Chinese. Dream Ocel. Gak sadar dia anjir, selainnya sama siapa. Harusnya Julio juga ganti nama tuh, jangan Aceh. No expectation with Yawa. Julio harusnya ganti nick juga tuh. Ya, use the first blood buat Julio. Kesinggung gini, Julio anjir. Nice first blood, Jul. Ya, Pota juga suka Brazzers 2, botol. Ya, Ria Ganim lebih mantep lagi. Soalnya ntar pemain ganggu juga. Torrent Storm, Torrent Bot buat Versus Void di early game terutama. Dapetin Chrono, bisa naik turun Torrent Bot, Torrent Storm juga. Kok gak ada BKB? Ya, Madness, Maelstrom. Madness, Maelstrom, Mjolnir. Ya, atas juga masih fine-fine aja. Moshel sama Julio. Dapet First Blood juga di atas. Ya gak begitu ada potensial kill juga sih di atas. Justru mereka juga harus hati-hati kena net sama Aro ntar dari Julio Mochel. Ya paling begitu ada level 4, level 5 mungkin ada repel baru bisa main agresif. Aman dari Aro atau net. Tinggal di repel, heal beres. Enggak, harus time walk lagi. Nah damage dari Willing dia tewo nih. Nice, deny warm. Mirana mau ngapain dia? Rotasi Julio, coba securein juga. Coba gangguin Drake juga di situ dia. Ada sentry masih dipegang sama Julio, 2. Nimbun sentry gini Julio. Nah, coba gangguin Drake, ada bisa mati sih Drake. Nah, stun keluar, Leaf masih ada 3 juga, kejar Jul. Ya ampun Jul, arrow-nya. Arrow-nya begitu amat. Oh, courier main, 1. Good stuff. Nah, isi kurir buat si Julio. Untungnya buat Drake, bootsnya udah nyampe. Kurka udah sekartanya nih BTW. Pota, si aman justru bawah, Void mati dibunuh sama Womi. Dah dia gak ada time walk anjir. Gak ada time walk itu versus Void. Kenapa si Young God? Gak mungkin dia main agresif. Oh main agresif deh. Time walknya, oh udah dipake. Ya, hati-hati sih level 3 timber. Ya dipakai begitu aja anjir. Main agresif juga. Soalnya emang sakit timber. Udah gitu kan dia cooldownnya bentaran doang kan. Willing Dead cuma 7 detik doang anjir. Ya udah ngeliat Womi sekarat gitu sih udah. Udah ngaceng parah yang gak. Tiba-tiba malah mati. Young God. Ya kill kedua buat. Oh
Outcast tapi pota dalam bahaya juga sih, ada Julio datang langsung. Tapi harusnya enggak masalah. Oh, apa masalah, ada Flame Guard lagi di situ, damage-nya bakal cukup kayak pota bakal tewas dan mati di tangan Wonder Boy pula. Julio juga enggak ada arrow. Mid lane tapi kagak ngebantu, Jul. Kagak ada mana buat arrow. Nah, dapetin kill pertama di mid lane buat Wonder Boy ke arah Potato. Nah, belum ada level 6 ya sayangnya. Kalau ada level 6 mungkin selamat. Nah, taro vision lagi situ DB. Nah, coba secure rune lagi buat mid lanernya. Ember juga balik ke base dulu. Drake juga nyoba nge-stuck lagi sekalian ngambil rune. Kali nongol di atas. Ya, si turun di atas sementara ada X Factor yang buat combo di situ, ada arrow juga dari Julio. Damage mungkin cukup, DB bisa lempar akun shot lagi sini dan tewas di lawan pota. Shield turunnya juga diambil sama Julia, nice Jul. Buswake kena lagi dia DB dan harus ya Drake mati. Double buat pota. Gile udah kayak Japoy sama Teams begini. Kun Kamirana ya. Mode Boom Prime gini anjir, Outcast. Kun Kamirana Connection. Ya, Omni juga langsung mundur lagi ke area tower. Ya, dia ngeliat ada pergerakan dari vision di sini ke atas. Mode tim sebegini, Jul. Bawah sih udah ditinggalin aja, Homi. Gak begitu masalah udah. Gak ada masalah solo lawan Void. Mochel coba ngambil Wisdom Rune juga barengan sama DB. Lion udah nangkring di situ, Drake. Bakal jadi korban kayak Drake. Wah, Mochel belum ngecek tadi. Masih ngeliat Meepo yang di belakang. Arrow dikirim, Buswa kena blast off dari Lloyd tapi gak selamat Drake. Harus tewas, Rupido juga datang, Pota juga bentar lagi datang. Wisdom Rune berhasil diambil sama Mochel. Dan Omni Knight kali kena X-Mark juga, Torrent keluar dan harusnya mati juga si Omni Knight-nya. Damage cukup, DB dapetin last hit-nya. Nice move dari Outcast. 4 hero rotate ke Wisdom Rune atas. Sementara yang di bawah siapa yang ngambil? Oh, Womi. Womi juga dapat Wisdom Rune, 2 rune plus 2 kill juga. Kenyang habis. Nice, nice, nice. Mochel juga langsung difusal sama Aghanim. Difusal Aghanim. Yang gat, Matos belum beres. Network juga masih di pegang sama Mochel di top network sama Pota sama Womi juga. Oh, itu udah mulai naik lagi juga, tapi ada DB di bawah, mungkin bisa coba haras Younggot. Younggot. Mid lane rame lagi, Wonderboy, Lloyd. Ada Julio juga tapi kena hack sih dari Drake. Ada Remnant tapi nggak mau di follow up sama Wonderboy. Farming creep aja. DB main pos 4 dia sekarang. Pos 4 DB turun kasta. Lebih ke Womi gak bisa main 4. Womi gak bisa main 4. DB juga pertama kali ya main offlane. Main offlane, main pos 4. Pos 4 nih dua-duanya diambil sama MAG Garuda. Dua-duanya juga cabut juga. Pos 4 nya laris mah disini. Fire Indo Jokem Saber Dalul. Wonderboy yang bikin pota mid deep kemarin. Ditip-tipin, tahu-taunya kalah anjir. Kemarin pas di Wallachia ya, qualifier. Ngetip-ngetip, tahu-taunya kalah si pota. Sama tuh main Ember juga, gak usah kemarin si Wonderboy. Pota coba cicil tower kita, Julio juga nongol situ. Wonderboy juga sama ada backup-an dari Tekis. Cabut langsung Julio. Drake masih di atas juga. Kita di bawah, Younggot. Coba dihar sama DB. Ada DB juga masih stay di bawah. Fokus tower, cutting wave juga si Womi. Younggot. Younggot masih aman. Mundur lagi. Ada Mochel juga datang. Buswa keluar, ada Nep juga di sini, harusnya bisa diburst tapi Chrono keluar duluan dan datang Wonderboy, datang juga lainnya Drake bisa dilempar chance-an lagi di sini, mungkin blast off keluar Womi. Kelihatannya bakal mati, stun keluar lagi dari Drake dan tewas di tangan Tekis. Yang gak launcher link datang DB kayak di situ, set office searing chain masih lama. Drake mungkin bisa ngasih hack stun kalau dapat vision. Ya ketahuan DB. Set office sudah ngeliat tapi masih bisa security.
Bisa gocek manja Angkara DB. Nah, Bushwa keluar lagi. Sledge sama Searing Chain udah ready lagi dan DB bakal mati walaupun ya, buang waktu main lama di sini buat di-kill. Julio sampai buang ulti juga tapi tetap tewas. DB harus jadi korban. Nah, main buang waktu banyak juga. Ngejar-ngejar gak karuanan. Midlane ya juga lagi dicicil di sini sama Pota bakal hancur juga. Ya, worth it. DB mati dapetin mid tower. Nice. Pindah pos 4. Ya, support sih di saya tiris banget anjir. Kebanyakan core saya mah. Ya, support offlane mungkin. Udah lumayan tiris di saya. Kan support juga susah sih di notisnya anjir. Pos 3 sih mending ya. Support sih di notisnya susah. Udah gitu butuh circle juga. Ya Julio bakal coba diincer sini asal of Searing Chain. Drake juga bisa nampar stun. Hex finger ya dibuat Julio. Iya langsung personal dari Drake. Modern langsung si Julio langsung ditip ya Drake. Ditip manja sama Julio. Ya DB bakal ke Maelstrom next itemnya. Build greedy juga. Maelstrom grab mirror juga kayak buat si DB. Mode core hoodwing juga. Mocel udah punya diffusal, ya udah beres diffusal lagi game next. 64 3 kali di outcast. Radiant scanning for enemies. Derek 700 buat bling. Wonderboy juga ke main next. Regen bakal diambil. Oh, nice go check. Gagal dapetin X makanya si Pota. Ya, mek langsung juga buat si Julio. Bawah tower juga udah berhasil dihancurin sama Womi. Mid lane juga udah, tinggal ntar rotasi aja nih smoke sama moonlight dari Julio. Cari-cari pikapan combo X-Mark sama arrow terutama dari Julio sama Pota. X-Mark keluar tapi nggak ada torrent, ada bot. Kalau mau dipakai tapi ada omni-net juga disitu ready ngasih sustain. Mundur lagi si Pota. Julio juga lagi di mid lane. Gak ada follow up ya. Lul ya, Lul masih bisa main. Saper sih katanya udah cabut ke IU. Jadi support NGX. Tau tuh mana sih Saper? Katanya sih tier 2, tier 3. Paling stakan-stakan lah gitu. Apa ke Mouse Esport? Ganti Narman. Narman! DB, si aman. Moonlight juga dari Julio. Dah Lul sih tim saya kayaknya dia. Jadi nggak perlu terbang jauh, masih bisa main buat MAG Garuda. Guys, takkan gue lebih beresnya Mochel buat Aghanim terutama. Nah, Aghanim beres udah bisa snowball aja nih. Ini sebenernya udah bisa snowball sih ini kalau MAG Indo sih udah fight terus ini. Udah gas terus ini. Ya, Pota juga Aghanim 1300. Belum ada fight lagi 6 kali, masih di outcast. Ya di sisi Salvation juga mereka main santuy juga sih. Late game ada Faceless Void juga, Chrono ntar bakal jadi masalah juga buat Mipo. Selama musuh nggak main agresif ya udah farming. Omni udah punya apa lagi dia? Oh Pilakteri langsung. Pilakteri bling. Wonderboy. BKB. Leviathan. Leviathan sih SA ya, jauh banget itu. Leviathan soalnya ada kepi kan. Kepi saya connection juga. Eh atau enggak main sama yang stakan kemarin tuh, yang di EU. Mungkin udah punya organisasi juga. Eh Leviathan sih SA, kalau di SA kayak susah juga sih. Heroic sama Boom masih top 2 ya. Leviathan. Ya Womi juga langsung SNK next itemnya. Kayak beres Sensha next. Sementara Mochel bentar lagi Aghanim 500 buat Aghanim. Gak tarkam gini anjir, sepi fight gini. Ya 7 kali di outcast tapi sama sekali gak ada rotate. 89%. Gak ada rotasi sama sekali, padahal enak banget ini buat nyari pingapan. Hero nya outcast, moonlight, arrow, kunka. Bener-bener gak mau ngambil resiko anjir.
Mark Indo mah udah 20 kilometer segini, 30 malahan bisa jadi. Kalem banget mainnya. Ada landingnya menang juga tadi. Di luar dugaan banget, gue pikir bakal main agresif banget. Landing menang. Takut kayak kemarin kayaknya, lawan Execration. Menang lane, menang lane, kalah game. Game 1. Bisa ketemu MAG Garuda, bisa kalau lolos ke playoff. Kalau mereka posisi 2 kayaknya ketemu deh. Kayak 2 ketemu 3, 3 ketemu 2. Soalnya kan kemarin MAG Garuda posisi 3 kan. Di posisi 2 mungkin baru ketemu. Stunfinger hilang langsung, Tupai DB. Burst langsung dari Drake, Modar. Kelihatan kali masih di bank sama Outcast. Aghanim udah beres kan? Ya udah beres Aghanim. Gila, temponya slow banget ini Outcast. Oh, atas ada pick-upan tapi arrow-nya miss. Aduh, J kan. Jul. Kuro gini Jul. Kuro aja kena Jul. Sementara Torrent Bot keluar. GA masih bisa dipakai lagi di situ. Sementara belum ada backupan sama sekali. TP on 2 tapi telat, tewas. Langsung Womi dapetin kill ke Rupido. Apple Tower juga. Udah punya Mega Mapo. Si Moshel. Dagger next. Nice. Rosana sebenernya kayaknya. Ya Starbuck. Ada si ini Dark Mago, Sakret. Mantan-mantan Biscus. Kemarin ngalahin Boom juga kan kalau gak salah. Malah sebenernya gampangan WEU sih daripada SA. SA rada tricky juga. Udah gitu satu shot doang kan. WU 3 tinggal ngalahin salah satu Tundra OG yang menang ini Entity. Entity. Eh, Roshan langsung diambil juga sama Moshel Aegis nya Blink Dagger juga bentar diberes ya. Udah mulai dapat item juga, 3 core dari Outcast. Sementara Salvation juga masih belum gerak sama sekali. Lion udah punya Blink. Lion Blink, Ember Maelstrom, BKB next. Kalau juga ke Mjolnir next item. Gampang lah gitu Tundra Entity. Pause. Eh, chance-nya lebih gede lah daripada di SA. Naik turun itu 3 tim. Ya OG sih mungkin susah sih ya. Tundra Entity kan kadang Pak Ci Thompson suka rada-rada kan. Pik-pik seenak jidat. Julio deh, cah Julio. Kenapa Jul? Ada paket gue, sendirian dia sekarang. Daya pulang kampung. Sendirian aja sih si Julio. Paket kagak ada yang ngambil. Skornya baru 0-0 ini, baru game 1. 0-0 baru mulai. Nah, 10 kali 17 menit. So far so good. Tinggal jangan nge-throw aja nih. Lupa isi token nih si Julio. Di lampu nih. Jul. Kenapa Jul? Ambil GoPut ke bawah kayaknya nih. Peberak si Julio. Beraknya si Julio ya. Boker manja. Si Dagu. Ayo, tadi instastorynya lagi di pinggir sungai tuh. Di Jakabaring. Masih beruk. Di pulang kampung kayaknya, Rusman. Amat si Julio, mana nih si Julio? Jul, buru Tundra mulai nih.
Daya Pulgam ke Mongol. Pulgamnya ke Mongol sekarang Daya. Ayo GWR. Omni udah punya pelak teri. Kanda bling, BKB next. Eh belum udah fight gede dari tadi. Krono kayak dari tadi belum keluar juga, baru di bawah doang tadi. Krono keluar sekali. Kalau punya Ganim, Bling Dagger juga udah mau ya udah selesai Bling Daggernya. Womi kayaknya udah punya SNK juga. SNK kayak udah beres juga tuh on the way. Sementara Bloodstone langsung next. Oh ya tengah dulu si Womi. Ya, smoke dari Julio sama Pota Womi. Coba lari ke bawah, ada Lion juga di sini tapi baru aja TP ke atas. Oh dapetin Ember Spirit. Arrow gagal. Nice dodge dari Wonder Boy. Sementara ada Womi juga di high ground situ tapi kayaknya gak kejar. Gak ada stun lagi, takut juga ada mines. Boom boom. Memang deh. Oh, pun gak ketangkep dan langsung di burst abis si Pota Madrik pakai finger. Boom 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 boom. Omni hampir yang ngebunuh itu Tekis, tapi masih ada heal dari Omni Knight. Oh, gagal nge-snipe si DB. Entah lain, ketangkep si Tomo Mochel. Ada arrow juga tapi arrow melipir lagi di belakang. Kena boom boom disitu si DB. Sementara Womi masih bisa kabur dari kejar Wonderboy. Lion juga tewas support tuker core. Sementara Womi mungkin bakal mati juga di sini. Masih ada Krono. Oh enggak, udah dipakai 2 menit. Enggak ada Krono Womi. Masih bisa nahan damage tapi bakal tewas juga enggak. Tewas, Red Office kena dan tewas juga kira si Womi. Wonderboy juga harusnya bakal tewas. Enggak ada Flame Guard lagi, dia satu hit enggak cukup. Sementara Mochel dapetin pick-up-an lagi ke arah Omni Knight-nya Rubido. Dan last man standing Wonderboy harus balik ke base. Tapi ya Allah, Jul. Ada boom-boom Jul di situ. Barusan kan nginjek tai kambing di situ si DB. Ya, 4 tukar 4. Eh, Pota nggak mati ya? 4 tukar 3. Nice trade buat... Oh, Salvation Gold chance-nya lebih gede. 2800, siapa nggak sih gold gede? Oh, Womi 480, 3 kill streak. Wome, Mochel dapet gope aja dari Rubido. WTF. Aegis juga nggak pecah, bahwa bisa dipush lagi sini sama Outcast. Ya, tower coba dicicil di bawah, shard sama swiftling ya. Apa dispenser, dispenser kayak itu. Dispenser. Shard dispenser. Kayak ada bisa di pressure terus nih, next game kayak di ban nih Mipo sama Salvation. Ya pikir gak ada pemain Mipo di Outcast. No CJ, no pi, no CJ, nggak ngeban Mipo. Tiba-tiba dia Mipo ya. Ya semoga langsung Julio sama Mochel. Coba lari ke mid lane, mungkin bisa ngasih setapan kali buat X, buat arrow X makanya. Ya tower cicil lagi. Aegis juga masih main lama. 1 menit buat Aegisnya Mochel. Ya, Forte yang harus dipake juga. Griff pake lagi sama Julio. Kampung halangan Bini. Dari mana? Bini siapa? Bini orang anjir. Terami Tower bakal diambil juga Mochel. Sementara Mines taruh lagi disitu. Boom-boom lagi di area situ juga. Womi udah makanin itu boom-boom aja deh. Dia masih ada vision juga, observe kalau mau ditaruh dan smoke langsung dari Salvation coba keluar dari base mereka di sini. Ada Krono dari Yanggat, Mjolnir udah beres, BKB masih belum selesai. Thank you, sir. Bocil GameStop 20 menit absen baru saja memberikan 10.000. Ada agak Ilham, ini. Ada Ragil, menit. Ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniator. Ada naro vision di situ Julio. Oh, langsung loncatin di situ Timber tapi Timber tanki habis. Drake salah loncat, dia loncatin hero paling tebel. Tanki bakal tewas juga dia. Masih ada repel dibantu sama Cupido pakai heal. Boom boom keluar lagi, ada X-Max juga di situ dan Krono ya, nice 2 hero di situ dari angkat tapi apakah damage-nya cukup? 2 hero tanki yang dia Krono di situ dan langsung mundur lagi Yonggot. Dan gak ada yang mati juga dari sisi Outcast. Dan tahu enggak ada Krono sekarang 2 menit. Aegis sudah habis di Mochel.
Coba push wave lagi dah. Ini ya, gak ada Chrono sih. High ground dah. Lanjut. Mocha juga ada Mega Meepo, kalau kenapa-napa tinggal join lagi. Berubah jadi Mega Meepo. Ya tau di Onsu Cicil sini sama Moshel. Cicil Tower, ada Blink dari Drake, X Mark keluar. Ada Thor yang dikasih Drake mungkin bakal mati. Blast off, nice, dapetin 2 hero itu sudah Meepo. Harus, oh masih sempat di situ buat Mega Meepo Moshel untung ya. Wonderboy banget coba kembali DB tapi damage masih belum cukup. Remnant kali ini cukup Wonderboy dapetin kill karena DB. Ya tapi support doang, no problem buat Outcast. Yang penting Moshel tadi gak mati, masih sempat Mega Mapo. Nggak deh, balik langsung. Balik lagi ke base. Hampir ya mati si Mochel. Mega Meepo. Ya Kanda next buat Omni Knight, BKB. Ember belum punya BKB, SNK. Ya angkat BKB dulu. BKB. Ya Meepo masih top network, Mochel 16k kali, top 3 masih dipegang sama Korea Outcast juga. Eh, nunggu musuh tak kabur sih ini. Udah, Dekam Dede dah, Salvation. Paling coba smoke mungkin ntar kalau misalkan Rosh udah respawn, coba kontes Rosh sebisa mungkin ada Chrono. Nah, yang Gat juga pusing sih, mereka mau ngincer siapa, nyin Timber tebel banget. Kunkka juga sama. Chrono Timber sama Kunkka sih, nggak mungkin mati. Ota sama Womit. Pusing juga mau ngincer yang mana. Tinggalannya jauh banget sih tadi, 15 menit udah ketinggalan 8, Kak. Udah ada gerakan juga. Sulit, sulit, sulit. Ya minimal menangin ini dah. Udah pasti dapat poin kan, BO2. Soalnya minimal seri, jangan sampai kalah. Bisa nggak ketemu Babang, ntar Mochel. Coba nyari pikapan dan lain, hilang langsung Drake diloncatin Blink Poof. Meeponya Mochel. Glaive-nya juga selesai DB. Diem-diem. Punya Glaive-nir. Who doing? Ya lanjut. High ground lagi. Chrono sih udah ready lagi nih sih yang gak... Ya, beling depan lagi. Coba beresin tower Mochel. Ada TP dari Tekis. Tapi tinggal Mega Meepo. Kenapa-napa kayak tadi lagi. Asal jangan kena Chrono aja Meepo-Meepo ya. Mundur lagi, 40 dipakai langsung, 1.17 buat Roshan respawn. Bloodstone ambil lagi selesai juga buat Kunkka, Womi, Lotus. Dia baru punya Glaive-nir, Julio Greaves, Tekis, Glimmer dulu, Ember, BKB, Kaya, Sench, Philactery, Lion Shard, BKB. Ya, smoke lagi dari sisi Salvation, tapi lagi-lagi harus dapat target yang enak buat di Chrono. Yang bisa cepet di kill, Meepo sih terutama. Damage belum cukup juga sih. Ya, double damage, langsung diambil. Sama Young God, serta Blossom juga udah selesai di pota. Ya, BKB juga bentar lagi buat si Young God. Ya, udah nunggu Roshan aja sini Outcast. Sabar nunggu Roshan nih, BTW tower tier 1 belum ada yang hancur Outcast. Mid masih ada, atas juga masih ada. Masih belum kesentuh tower mid sama atas. Salvation sama sekali kayaknya gak keluar dari area mereka dia. Gak pernah nyebrang sungai kayaknya Salvation. Salvation. Eh, Roshan respawn, bisa dicek lagi sama Outcast. Roshan udah respawn, ada cheese di atas. Omni juga udah punya Philactery, belum Kanda yang masih jauh, baru Philactery. Ya damage main seret juga sih ini. Gak ada Vessel, gak ada break. Lawan Timber, Kunkka juga bot. Bunuhnya lama banget. Ya Lloyd udah naro ranjau ya, tapi kayaknya nyoba nge-push aja nih Outcast. Ayo coba push atas Outcast sama paksa musuh TP balik dulu. Ya kira Ember balik juga. Naruhin ranjau juga di bawah si Lloyd. Tapi masih pada stay di lane juga Outcast, gak ada yang nyoba ngerosan. Push wave.
Jangan biarin wave-nya maju dari Radian. Misfire buat DB, Bloodstone udah beres. Nah, basing creep wave lagi. Sementara ulti dipakai sama Julio. Bawah coba ngambil Wisdom, si Rupido. Nah, Sasa udah satu. Nggak mau Roshan ini. Outcast. Roshan, Roshan. Udah dicek belum sih? Cek cross, cek cross. Ya, Mochel bakal ngecek cross. Pasif banget ini game, anjir. Two man. Dia damak kemarin lawan Bob. Lawan Lewis. Ada Bob, anjir. Ya, Roshan bakal diberesin lagi disini sama Outcast. Nggak ada smoke dari Salvation. Udah dekam dari daya ya. Dekam Wida ini sih. Buat Salvation. Aegis juga diambil sama Pota. Aegis di Mochel DB, coba push wave juga di situ. Nongol Wonder Boy juga di mid lane. Ya offline-nya juga gue kurang suka sih Omninet anjir. Kenapa Omni sih? Kenapa enggak Mars aja gitu bisa rotasi early juga sama Ember sama lain. Bikin game-nya jadi harus farming juga Omni. Mars padahal enggak diban tadi. Tinggal arena spear finger. Pasif banget Salvation mainnya. Usman mana? Ah, Usman. Lagi liburan kayak Pulkam. Beru. Come in to the omniscience. MAG mah udah GG ini dapat Lipo CJ. 20 menit GG jir. Ya, masih belum nge-push lagi sih dari sisi Outcast. Masih takut lawan Chrono terutama. Punya apa lagi nih? Angkat BKB udah beres ya. Ya BKB beres, Mjolnir beres, tapi nggak ada buyback juga. Omninite, Pilactery, Kandanya udah beres. BKB next, Ember Spirit juga udah punya BKB kaya. Sensei juga udah beres. Ya nggak ada buyback tapi dari masing-masing tim terutama yang Angkat Salvation. Radiant nggak ada yang punya buyback. Ya Omnicore sih damage-nya sakit sih emang dia di late game, cuman buat jalan ke late game-nya itu susah banget kalau musuhnya early game menang. Udah pasti enggak ada impact di early game-nya Omnicore. Ayo anggap bakal kemantan langsung next item. Ya masih belum nge-push Outcast. Ya Aegis di Mochel 3 menit nullifier juga udah beres buat hilangin itu GA repel. Bisa di ini kan ya? Ya bisa di dispel. GA repel. Ya BKB buat Omni. Timber juga udah punya Lotus, Shiva Snack, Pota juga udah punya Blossom, si Bugold dikantongin. Udah beli apaan lagi deh? Kuria. Oh TV doang. Aduh. Turu gini game-nya. Fight bang, high ground. Farming mulu ini. Farming sampai tahun depan ini mah. Mode tundra tri-tri. Tundra skitter snaking begini anjir. Udah ada Aegis masih aja farming. Lahan farming banyak, farming dah. Wami juga masih megang cheese, push wave lagi. Void, belum ada item tambahan lagi. Oh, Mochel kira nongol. Boom. Ya hilang langsung itu rush cepat. Yanggat maju-maju lagi. Satu set bakal hilang harusnya. Kalau coy mau di chrono sementara Mirana juga mati di belakang. Dibu nama Drick, finger kayak keluar. Nice Jul. 4 lawan 5, tapi ada Aegis juga di Mochel. Chrono ready, Mochel hati-hati juga situ Chrono. Oh, nggak jadi. Udah angkat tangan, sebentar Wonderboy. Karena harap saya disitu, Wami juga langsung mundur lagi. Mochel, coba diincar disitu, udah keluar Mega Meeponya. Hati-hati juga disini, Sirincan keluar, Blast Off keluar juga disitu. Kena chance sampai tutur si Mochel yang masih bisa kabur, dikasih Lotus juga sama Wami. Dan balik lagi loncat, ada X-Mark juga disitu. Gak ada X-Mark, ternyata Mochel kena stun lagi. Mungkin bisa di-kill, Aegisnya bakal dipecahin. Masih bisa di-kill lagi disitu. Masih ada Chrono lagi-lagi di fast-fast, tapi gak ada mana ternyata si Young God.
Sementara Omni naik turun, terkena Toyang Storm dan tewas langsung di Onggot. Chrono kali ini bisa dipakai tapi fokusnya karena satu Mipo dulu. Stunnya nice dari Drake disitu dapetin Mipo. Aegis pecah dan bisa di Chrono. Chrononya ke arah belakang, Miponya selamat harusnya disini Mocel. Bullwing bakal mati DB, sementara Kunkka masih aman dan gak jadi mati si DB. Sementara Mocel loncat lagi, berhasil diselesaikan sama Ember Spirit. Di kill langsung DB tapi Yanggot gak bisa ngasih impact lagi, Chrono udah habis. Dan Yanggot juga masih aman. Womi kena Hex. Dan Rax saya bakal diberesin langsung sama Outcast, lanjut ke mid lane. Ya, gonek. Ya, kena stun lagi tapi masih aman. Tahu nggak ada Chrono. No Chrono. Ber. Nanti Merchant, Sangram, belum ada BKB lagi, 40 detik cooldown, kasih Nuki Fire juga. Terus tanda keluar Blastong juga keluar, tewas langsung kena burst dari Rupido. Mocel harus mati 700 gold untuk kena Rupido. Sementara Womi coba kabur lagi Merchant, dikejar lagi sini Yanggot. Fokus ke arah Pota, disitu kena time lock terus-terusan. Finger keluar dan tewas juga di tangan Rupido. Dan 3 core bakal mati di sini kayak Womi. Di Merchant keluar tapi bakal dikejar lagi, ada Gleam yang keluar dari DB. Arrow dikirim kenain Ember dan Ember harusnya tewas. Kena damage Starstorm sama juga kayak Faceless Void yang mati kena damage dari Julio. Iya, balikin langsung lagi tapi buyback dipakai Ember Spirit. Drake harusnya tewas ya, tewas langsung di tangan Womi. Sementara Ember Spirit belum ada teman lagi, Homie nanti juga udah sekarat si loncat lagi ada Julio. Dan langsung digetok si Julio sama palunya Rupido. Walaupun Rupido juga bakal tewas harusnya dikill sama Womi. Cangkram DB cukup di belakang, Ember Spirit juga membunuh DB tapi masih ada Bushwhack. DB masih bisa kabur. Sementara Womi loncat lagi tapi kayaknya gak bisa dapetin kill lagi. Sementara DB akhirnya ketangkap sealing chance sama office BKB dan DB harus tewas. Tipe out langsung, Wonder Boy. Siapa yang menangin tim Fate itu anjir? Ya 3 hero buyback sih, 5000 gold chance ke arah salvation tapi harus buang 3 buyback. Sama Rax-nya 1,5 hancur. Atau 1 set, mid lane 1 Rax. Kagak berasa gini aja impact-nya si Yonggot. Carry modal, nice nih si Yonggot. Yonggot tongkol. Ini gak ada yang bikin earn vessel apa break item juga nih buat lawan Timber. Womi udah jadi riot boss aja gak ada yang bisa ngekill. Gak ada break, gak ada vessel. Gak ada Skadi. Skadi juga udah beres di Mipo-nya Mochel. Waduh, kulkas nyala nih. Mati lampu nih SMG Semarang Gaming, mati lampu nih Discord. Semarang pemadaman bergilir nih. Keras manja nih. Discord lama amat ini. Banjir. Mas Jikroy login Mas Jikroy ya. Mas Jikroy apa Mas CJ nih? Oh udah balik. Aman. Apa CJ nih login? GWR. Ya, udah balik, udah balik Mas Mochel. Swiftling next. Udah gak ada yang bisa di ini lagi. Item 1 udah full. Upgrade Swiftling ya. Agarin Blessing mungkin ntar bisa dimakan. Terus beli Hex atau apalah. Ya, Timber juga bakal bikin Hex. Next itemnya buat si Womi. Mantap, udah selesai juga DB. Pipe buat Julio. Pota ke Hex juga. Hex. Aghanim Ember, Omni BKB. Void ke MKB, Skadi. Ya ada Skadi. Masih jauh juga sih. MKB dulu juga. Si Yonggot. Wonder Boy. Oh, dapetin Arcane Rune, mundur langsung Yonggot. Ya lagi-lagi harus nunggu Roshan lagi nih kayaknya Outcast, baru nge-high ground lagi. Sisa satu set di bawah buat dapetin Mega Creep ya, sama satu Rax di mid. Ya lagi-lagi kayak bakal nunggu Roshan dulu. Outcast. Kalem lagi, farming lagi. Nunggu Roshan lagi nih.
Ya ada Ganym juga atau nggak refresh next Rosh, Rosh yang ketiga. Main namanya dah daripada nge-throw. Gak ada buyback juga sih ini. Ember sama 2 support nih. Void sama Omni doang punya buyback. Farming simulator ini. Farming tiba-tiba sejam aja. Farming tiba-tiba sejam. Kayak kemarin lawan Execration. Womi Hex, Julia juga udah punya pipe. Ngeliat Yonggot di situ si Womi. Boom boom. Ya mundur lagi, Roshan respawn. Cepet juga. Ada Ganym di atas, bisa dikasih ke Womi mungkin. Bisa dikasih ke Womi. Kun kami pun udah punya. Womi ngasih reactive armor, tambahan buff. Reactive armor. Ya ngasih beneran armor, ngasih shield, barrier. Harus di dispel pake Nudi. Baru hilang kalau enggak ya enggak mati-mati. Ayo coba Rosan langsung. Dan lagi-lagi kan gak ada kontes lagi dari sisi Salvation. They come we die. Salvation. Bukan they come they die, they come we die ini. 16-18, 24 kalip. Dan Aegis diambil lagi sama Mochel. Aganim bisa dikasih ke Womi. Ya dikasih ke Womi Aganim. Hex juga udah bisa dibeli sama si Womi. Hex. Tambahan lockdown lagi. Ada reactive armor Aganim. Lotus, Eternal Strut. Ya gak mungkin mati sih Womi. Gak ada Vessel juga Mas Kadi atau Silver Edge. Bisa di depan leha-leha si Womi. Ya cakram 2 sekarang di 25 ya. Second cakram. 25. MKB juga udah selesai di Fastest Void mungkin. Bakal ngasih damage tambahan lagi di sini. Cuman lagi-lagi harus dapetin Chrono bagus. Kuncinya buat si Yonggot. Wonderboy tipe langsung ketemu sama ilusinya DB. Ya, defend lagi buat Salvation, sementara high ground lagi buat Outcast. Coba dapetin Rux lagi, boom-boom. Hati-hati sama boom-boom juga. Ya, 2 menit buat buybacknya Ember sama Lion. Take 1 menit. Void juga dibeli MKB, jadi gak ada buyback juga dia. Cuma ada Omni doang. Omni Knight. Yang punya buyback. Ya, BKB juga diberes di Omni Knight. BKB. Aduh. Kota. Udah nyari target yang bisa di X-Mark. Oh. Itu ada boom-boom. Womi disuruh buka vision. Makanin boom-boom. Ya dia ada Ganym juga sih. Aman. Womi. Lotus juga. Ya. Ketemu sama Yonggot juga disitu. Wonderboy. Umpet di area pohon, Remnant balik langsung. Hati-hati tiba-tiba loncatin sama Meepo terus kena arrow. Ada suara bot juga di belakang. Dapetin pick up di suara Omni Knight-nya. Dan yang gak loncat juga di situ dikasih repel. BKB juga langsung dipencet tapi awas kena Earthbind. Net lagi dikeluarin karet Nekis. Ada arrow dikirim. Oh nice X-Ma combo dari Julio sama Pota. Hexnya kena tapi gak ada pohon di situ bom. Tiba-tiba gagal. Remochel fokus ke objektifnya ada. Womi serah mau ngapain, gue ngincer objektif. Ya Mega Creep kali ya disini sama Outcast. Dan gak ada perlawanan sama sekali di Salvation di game pertama ini. Forty langsung dipake, Omni 40 detik. Chrono masih ada juga. Masih ada Aegis sama Cheese juga di sisi Outcast di belakang. Lain coba nge-pick up karena Mirana di sejulio masih aman di usut Greek yang bakal mati. Wonderboy juga sama. Kalau gak bisa Remnant bakal tewas juga dia. Set office keluar, Remnant lagi. Bener-bener personal sama Julio kayak disini Wonderboy. Tapi Julio masih ada backupan banyak banget dan akhirnya mati juga. Walaupun Wonderboy kena X-Mark bakal dibalikin lagi dan bakal di tim sama Julio dan tewas juga di tangan Pota. Gue next. Gak ada perlawanan gini anjir, timpang sebelah. Next game sih diban nih Meepo. Dia pikir gak ada CJ, gak ada yang main Meepo lagi anjir. Konek. Ya main dapat minimal 1 poin di sini Outcast buat lolos ke playoff. Soalnya kalau nggak juara 3, nggak dapat duit minimal juara 3. Sisanya kagak dapat duit. Ya biar ketemu Dream satunya juga. Mocel, dik lagi. Sehingga mau GG juga nih anjir. Oh.
Time lock. Ada bushwhack bantuan dari DB dan sharp shooter langsung di snipe. Tekis loncat lagi, ada grappling keluar. Mungkin Omni bisa nyesain kill tapi gak bisa. Kayaknya Rupido, satu hit lagi cukup tapi baru Aegis doang. Buyback dari Young God. DB make ininya. Apa sih nama skillnya? Lupa gue. Di belakang juga tewas juga disitu Omni Knight, Rubido. Dan Ancient nya juga bakal diberesin sama Siege Crypt. Negative Heat di area Ancient. Outcast berhasil menangin game ya. Game 1 easy peasy. Gak ada perlawanan dari Salvation. Makan tuh cheese pick Meepo ya. Dia pikir gak ada player Meepo. Tiba-tiba Meepo di pick. Akankah jadi CBM juga nih Mochel? Mochel MM Meepo. Ya 1924 best of 2 series. Udah pasti dapetin 1 poin di sini buat Outcast. Tundra udah mulai Tundra. Arianto Toronto balik main mid lagi anjir. Gak dapet support Toronto. Toronto Tokyo. Oh udah mulai Tundra. Cek dulu deh. Eh sambil nunggu delay. Tundra. Oh, udah draft. Eh sambil nunggu delay Outcast. Deka Draw Ranger, Teki Sent. Lunanya di ban ya? Lah Lunanya gak di ban, oh diambil. Draw Ranger, Teki Deka Centaur Disruptor. Emon Disruptor, Ete diambil. Apa? Meepo gak di ban? Oh Meepo gak di ban. Sisa mid lane Daxir? Meepnya apaan anjir? Oh Meepa ini Ete 4 Daxir 3 Pure Draw Ranger. Kayak dari hero sih harusnya menang Tundra. Cuma kalau masuk late game ngeri juga sih itu Daxir, soalnya AOE nya jauh banget buat lempar vakum. Draw Ranger bisa ketarik. Ya late game sih 50-50 sih ini. Early game mungkin bisa menang Tundra. Ya early game sih harusnya bisa menang nih. 20 menit, 25 menit mungkin bisa bantai-bantai Tundra. Asal jangan masuk late game aja. Late game Daxir sama Luna bakal jadi problem juga tuh. Ya walaupun ada DK sama Draw juga sih. Emon main Tekis. CBL, CBD, CBM. Pura. Ya dia kayak carry paling, yang paling dikit main hero-nya dah. Main hero cuman 4-5 hero doang kayaknya. Beda sama carry-carry lain. Kebalikannya Yatoro anjir. Ari oge kalau ngelaso jadi Ari laso anjir. Langsung nyanyi gitu ya sambil ngeluarin laso. Nyanyi lagu dewa anjir. Tiny. Ya Ari juga ntar pulang kampung tuh dia. Main di Birmingham. Main di Inggris tuan rumah. Ari Kane. A loud mouth betrays a lack of skill. All right, get ready. Сегодня я не в форме. Сегодня я не в форме. Betrays a lack of skill. Сегодня я не в форме. Сегодня я не в форме. Di tip-tipannya itu. Dukalis. Oh, ya, Dukalis gantiin Kaori ya. Kaori. Ya landing phase sih kayaknya gak begitu masalah juga buat Tundra. Midlane harusnya fun-fun aja, bawah juga sama. Senta sama Disruptor. Atas juga gak berat-berat amat. Soal rotasi aja sih early game. Hati-hati sama Tiny nih, kalau Tiny-nya bisa dapat blink early, ngeri juga. Draw Ranger-nya bisa diloncatin burst langsung. Soalnya kan melee juga Tiny, enak buat di combo-in sama Iron Cell tuh. Loncat, ada Avanzos damage, ada Iron Cell damage juga kan. Ya sekali diloncatin sih, Draw Ranger gak bakal bisa positioning lagi dia. Loncatin Tiny Avalanche Toss, ada Daxir Vacuum, Surge. Udah modar aja pure, paling bantu pake ulti Centaur kalau sempet. Notif YouTube kagak nongol, ah wanya Mark Zuber. Kena Shadow Ban. Au Mark Zuber. Kadang suka error mungkin, YouTube. That's your ancient they've got.
You should have two. Go, get it back. Smash it. Cijet ya. Piyur Mipo-nya sama Cijet juga jagoan Mipo-nya Cijet. Jadi hati-hati. Exception. Oh, ini playoff ya? Ya sayangnya nggak ada penonton sih ya. Rada boring juga kalau turnamen turnamen internasional tapi online begini aja. Baru ntar Birmingham ya, LAN. Kayak boring gitu nggak ada penonton anjir. Kurang berasa hype-nya jadinya. Kasarnya juga dari rumah. Playernya juga dari rumah. Boring gindang. Paling Birmingham sama ya Riyadh Mahzar kayaknya nggak penonton juga sih. Yang tahun kemarin juga yang nonton dikit banget gitu. Cuman ordal-ordal lah gitu yang nonton. Paling ESL doang, Major nggak tahu ada apa kagak. ESL Birmingham, PGL Wallachia ya. PGL juga kayaknya LAN juga tuh. Wallachia. Oh ya, YouTube nggak tahu tuh kayak lagi error. Kemarin kayak yang nongol malah video anjir. Kayak kemarin ada notif WX ya, notif MN. Padahal live-nya udah selesai tapi malah kayak notif upload video gitu anjir. Oh, lagi error kayak YouTube. Malah keluarin notif begitu beres live stream ya anjir. Kocak. Di error gini. Mark Zuckerberg. Nongol notifnya pas habis live malah. Jadi kayak video upload dan upload video gitu. Tuh kemain WXC, Apil, MN juga sama. Error kayaknya. YouTuber. One second, satu dah, unpost. One second aja dulu. Dua dari tiga timen. Ya Quest juga lolos. Ya gue pikir Quest bakal turun juga. Ternyata strong juga nih tim. Hey, iya, nice vakum. Pure mati. Terlalu. Jauh positioningnya si Pura. Ini atanya ditaruh bawah juga dia. Ya, soalnya salah satu counter hero range juga itu, Daxir. Counter hero yang positioning base, pakai vakumnya. Tiba-tiba ketarik ya itu. Live TikTok. Gue akun TikToknya kagak punya anjir. Live TikTok emang banyak yang nonton aja Dota. Bukannya TikTok kebanyakan MLers. ML Bang. Tandra Esport. NGX malah turu di Swiss stage anjir. Capek-capek lolos. Juara terakhir anjir. Outcast lagi ya, nunggu delay ini. Abis outcast baru balik lagi ke Tundra. Udah mulai. Main lama soalnya tuh delay. Oh ini udah ada WEC ini. Turkmenistan qualifier. Eh ini Riyadh Mahzar apa-apa? Oh YSF. Oh YSF udah mulai ini. Ya YSF sekarang di Riyadh soalnya. Kemarin kan pas itunya bebas di Romania beres. Dibilang bakal di Arab. Waduh. Rame lagi nih timnas Indo. Gorengan lagi nih. Udah keluar aja tuh qualifiernya. YSF. Udah mulai jangan-jangan. Berenang di lumpur. Mandi lumpur. Apa belum mulai juga? Udah lama juga kayak tadi. 5 menit kayak ada.
Belum mulai juga anjir. Udah 20 menit selesai dah. Gak bisa langsung pindah Tundra lagi. Tundra is proud. Nah, TikTok ada yang live live merah-merah juga anjir. Twitter sih gak usah ditanya anjir. Ramji kan punya Twitter isinya merah-merah semua anjir. A.A. Ramji bikin akun Twitter cuman buat lihat merah-merah. Sampai Liquid kagak kayak Tundra doang ya. Tundra Liquid mah pagi kan. Jam 1 anjir. Falcon Extreme jam 10. Gak rolling ya schedule ya. Ya schedule-nya kayak fix schedule ini sesuai jadwal. Apa yang sama Tundra Quest lanjut besok lagi. Eh besok jam berapa ya? Besok rest jam berapa? Oh besok jam 4 Outcast. Outcast jam 4. Daya, oh Daya satu lawan satu juga tuh, lusa. Ngerebutin juara satu, ngerebutin duit tuh. Emang deh. Ini No Coffee Cup belum lanjut lagi, itu turnamen anjir. Gak jelas gini turnamennya. Oh di cancel. This tournament has been cancelled. If this is not true, the tournament has been re-established. Is updated dispatch. No Coffee Cup gak jelas juga tuh, yang masih tim bocil. Kopi cup, kopi cup. Eh nggak ada major anjir. Apa itu major? Udah banyak turnamen kata Palpe. Gue nggak usah bikin lagi. Ini bisa dibilang kayak lebih banyak daripada tahun-tahun lalu ya turnamen. Kayak tahun lalu banyak tapi kayak gak sebanyak ini deh. Banyak banget ya turnamen. Ya pas dulu major minor kayaknya gak sebanyak ini turnamennya. Ya mungkin ada faktor ada major juga sih. Harusnya kan kalau jadwal biasa nih sekarang udah mau major kedua kan. Mungkin malah harusnya udah major ketiga sih. April, Mei. Harusnya udah major ketiga ini. Major pertama biasanya Desember kan, Desember pertengahan, major kedua Februari. Udah mau major ketiga harusnya. Ya makanya banyak turnamen juga mungkin gara-gara Valve udah bilang juga mungkin major enggak ada ya enggak ada major lah minimal enggak ada dua major. Soalnya enggak mungkin kalau TO-TO bikin turnamen tapi kayak mereka gak tahu jadwal majornya kapan. Kayak sih udah dikasih tahu di sini gak ada major. Jadi udah bikin turnamen dah. Lalu siapa ganti Rusman Paris? Bisa itu. Kalau mau mah. Terus di playoff ketemu Mochel dah. Gorengan manis. Skornya 1-0. Unggul Outcast. Lama amat delaynya anjir. Delaynya lame aja. Eh 2 minggu lagi juga Birmingham kan mulai. Eh si Nguyen Tri udah terbang ke Birmingham aja tuh. Tanggal 22 kalau gak salah Birmingham. 2 minggu lagi Birmingham. Birmingham Wallachia. Wallachia. Terus Riyadh Masters dah. Riyadh Masters. Saper new team lah. Tahu katanya terbang keluar saya, jadi pindah region. CEO Kenny.
Gak tahu ini kemana tuh. Ya paling antara SA atau enggak IU sih. SA kan ada si Lepiatan. IU mungkin bisa jadi juga. Paling tim tier 2 stakan, mantan stakan gitu terus diambil organisasi. Udah mulai nih. Leviathan sih kayaknya udah pasti nggak make Taiga sih. Ada kepi juga soalnya Leviathan. Saya player. Saya player kepi. Ini deket juga kayak player-player Indo tuh si kepi. KPI ya game kedua best of 2 series antara Outcast dan Salvation udah menang 1 game jadi udah pasti dapetin 1 poin Outcast kalau kalah di sini tapi kalau bisa ya menang biar lebih gampang lagi buat ke playoff. Sisa besok lawan IHC. IHC disruptor, Shadow Demon juga langsung di ban. Mipo kayaknya di ban apa kagak? Daripada kena cheese pick lagi sama Mochel. Mipo. 10 seconds left. Ya WKWKWK apa? Memang WKWKWK pada kemana ya? Apa balik lagi ke Alliance tuh si S4? Soalnya di sana kan paling stakan si siapa tuh namanya? Res Farmer ya? Stakannya si Pablo. Res Farmer, stakannya Pablo, terus Mouse. Gak tahu sekarang nasibnya gimana tuh yang timnya si Narman, Porsche. Narman, Porsche sama Ulnit. Just Better, tim yang Skylark itu, mantan Advenom. Kayaknya S4 kemarin gak punya tim deh dia, abis WKWK beres. Kayaknya gak ikutan di Wallachia juga. Ya Alliance paling tuh, kalau mau bikin tim lagi. Alliance. Bulldog balik, Bulldog. S4 mid. Alliance. Sementara WR, Womi juga langsung di ban. Tiny juga di ban si Womi. Gyrocopter juga di ban sama Outcast. Support di ban semua dia sama Outcast. Dan last ban lagi buat Outcast. Mau ngambil naga saran ini si Mochel. TA langsung di ban. Mau gak ngambil naga nih. Gyro udah di ban soalnya. Alliance Reborn. 5 seconds. 4, 3, you get it. Ya soalnya mayan ini juga sih buat organisasi gak ada DPC. Nah, ada kaget juga gue mouse bikin tim. Nah, biasanya itu tim kemarin-kemarinan selalu pas ada stakan masuk TI baru ngambil tim. Spesialnya mouse kan. Mouse, C9, Cloud9 tuh. Join Dota begitu ada tim stakan yang lolos ke TI langsung diambil. Ya Timber Soft juga langsung di first pick kali ini. Womi gak dapet Timbernya. Dan first picknya buat siapa? Luna. Langsung di pick juga buat Mochel. Luna. Ya Luna langsung di first pick sama Outcast. Sementara next bandnya lagi. 10 seconds. Ya Juju CM-nya di ban mulu anjir. Gak tau kenapa. Ada takut semua kayak ketemu CM-nya Juju. Ya Pakna Womi juga di ban. Hero-hero comfort pick semua itu di ban-banin. Womi Pakna, Womi Tiny, Womi WR, CM-nya Julio juga. Ya Mipo udah gak usah di ban, ada Luna soalnya udah pasti buat Mochel kayaknya. Pota mungkin di Restom, Ember. 10 seconds. Ban-banin. Pota tuh. 5 seconds. Next ban-nya lagi buat Salvation. Salvation. Up, Ember Spirit langsung di ban juga. Ya, Storm Radiant lepas kalau mau diambil sama si Pota. Dan tangis dulu buat Julio lagi. Apa si Debe? DB. Sentan XP lagi buat Salvation Hero support. Buat si Lloyd. Lloyd. 5 seconds. Apa Lion lagi buat Drake? Dire's turn to pick. Dan Batrider, ya salah satu hero yang enak juga buat lawan Tekis. Soalnya Flamebreak-nya bisa nge-stop dia blast off. Ya Lasso pitching BKB juga. Landing-nya juga strong. Batrider. Ya Batrider buat Salvation. Shadow Demon juga udah di ban celap-celupnya. Si The Fang-nya kalau mau diambil masih Julio. Save dari Lasso pakai swap.
Sementara next pick lagi Salvation, hero support lagi mungkin dapat core. Dan pengen ke support, Rubik. Buat Salvation masih bisa ditaruh di 4-5 juga, dua hero itu. Rubik. Ini Womi Enigma lagi nih kayak kemarin. Udah ada Rubik ngepick Enigma, tiba-tiba malah rata anjir. Dibully-bully sama Shanks Enigma dong. 5 seconds. Shanks-nya lebih jago main Enigma daripada Womi anjir. Black Hole-nya lebih gokar. Ya, next pick-nya lagi buat Outcast, hero-nya Julio apa DB? Tekis juga masih bisa ditaruh 4-5. Mirana lagi apa Jul? Mirana. Dan pilihannya ke Soul Spirit dulu buat si Pota. Hero transfer pick-nya buat si Potato. Storm Spirit. Dan next pick kali buat Outcast. Ya hero support harusnya Womi dikasih last pick. Ya pick 10 pick terakhir buat Outcast dikasih ke Womi harusnya. Belum kelihatan juga soalnya carry match up-nya. Carry match up-nya belum kelihatan. Support 4 support 5 lagi buat si DB atau Julio. Debe Julio. Hoodwing lagi DB pengganti hero. Hoodwing. Dan pilihannya ke Tuskar. Womi apa DB nih? Artinya ngambil pos apa pos 5 Tuskar. Melee range mungkin Tekis 4 Tuskar. Dan pilihannya ke Pak buat Salvation midnya si Wonderboy. Ya ngajak buat langsung Spirit. Nice Stalker juga langsung di ban. Paknya diambil. Gak begitu banyak ini juga Blink Stun buat nangkep Pak. Paling sisa kayak apa Mars Centaur mungkin. Itu juga enggak secepat Lion atau hero lain. Bisa nangkep Pak. 10 seconds. Pak. Dua ban terakhir sisa hero carry buat si Youngblood. TA udah di ban, Void ban. Radiant gets the ban. Lifestealer juga langsung di ban. Lifestealer. Morphling juga masih ada sih kalau mau diambil. Morphling. Sementara Outcast sisa hero-nya Womi. Womi. Ya Mars paling buat Womi kayak hero-hero buka fight mungkin buat Womi. Mars Senta. Hero-hero yang bisa inisiasi dah. Buat si Womi. Nah, last band-nya buat Outcast. Carry ban lagi. Carry ban. Dua puluh 28 detik buat ngeban carry-nya Youngblood. Youngblood. Alright, Dire gets the ban. Oke. Okay. Naga Siren langsung diban. Naga Siren. Setelah last band-nya hero-nya Womi. Offlane hero buat si Womeh. Womeh. 10 seconds. Hero Initiator mungkin buat Womi. Mars masih ada, Centaur masih ada. Apa mau combo jorok Tuskar Viper? Ada break juga tuh buat lawan Timber. Tuskar Viper. Kalau mau main jorok Womi. Enak sih emang inisiator sih ini. Biar gak greedy-greedy amat. Mars Senta dah, udah pengen the best. Centaur. Cuman jarang main Senta juga sih Womi. Kalau dipilih sih kayaknya lebih sering main Mars daripada Senta. Centaur Warrunner. Apa Axe? Axe juga udah mulai nongol lagi nih. Tadi juga si Aceh main Axe juga. Ya paling lihat carry-nya juga sih kayaknya dia. Lihat carry pick-nya juga yang nggak nge-pick apaan. Cek carry pick-nya dulu. Baru mikir lagi. Ban pick apaan. Ya last ban-nya buat Salvation. NS sudah di ban. Timber diambil. Doom juga masih ada buat Womi kalau mau.
Main yang main Doom dalul mulu. Dalul Doom mulu tuh. Personal ke babang. Doom IED mulu. Tiap kali ketemu. Ya last band ya. Mau ngeband apa Salvation? Salvation butuh late game carry. Sementara Outcast butuh inisiator di Womi. Womi. Stun juga main kurang sih Outcast. Tuskar doang, Snowball ya, Vortex mungkin sama Storm Spirit, Blast of Tekis. Ini kebanyakan bisa di dodge semua sama Pak. Ya NS udah di ban sayangnya. Night Stalker. Ya last band ya. Band apaan Salvation? Lama amat ini mikirnya. 15 detik, 14. 10. Dan Razor di ban. Troll, Sven. Oh, Sven. Razor tiba-tiba di ban. Life Heroes udah di ban juga sama mereka. Ya Sven pilihannya buat Salvation. Viper gak sih? Viper gak sih, Wom? Ya ketemu Sven carry. 10 seconds. Sven, Sven, Sven. Ya, right clicker mele buat carry-nya Salvation. Young God Sven. Ya, pengennya ke Omni Knight. Ya, bisa ngasih GA buat lawan physical damage. Mau tutor Omni Knight nih si Womi. Kemarin sih kalah mulu ya dia main Omni Knight rekornya. Kayaknya gak pernah menang juga ada si Womi main Omni Knight pas dia mage Indo. Kalah mele kayak kemarin. Apa sempat menang sekali ya, gue udah lupa juga. Kebanyakan kalah ya sih daripada menangnya, yang gue inget. Ya, Omni Knight buat Womi, DB, Tuskar, Julio Tekis, Lunai buat si Moshel, Wonderboy Pak. Ya, Pota kan emang hero-nya dari awal nongol kan Spirit-Spirit anjir. Kalau nggak Bat, Ember, Storm. Pota itu. Logit. 10 seconds. 5 seconds. Dream Oshel Luna. Ya, game kedua, game terakhir buat seri ini antara Salvation lawan Outcast. Udah menang satu game, Outcast sudah masih dapat satu poin minimal. Outcast menang di sini kayaknya hampir pasti playoff ya harusnya. Tinggal besok ketemu IHC. Sisa satu game doang besok ketemu IHC. Baru lanjut playoff kalau lolos. Ya harusnya sih lolos sih kalau menang lawan IHC. Menang di sini, menang lawan IHC bisa lolos. Tinggal ya cek-cek skornya mungkin. Tapi kayak Execration belum kalah deh mereka. Execration. Execration udah pasti posisi 1 sih. Sisa lawan yang gampang-gampang Execration. Storm Spirit. Potak Storm. Dari hero sih sama-sama strong sih. Tinggal masalah inisiasi aja. Cuman mungkin late game kayaknya lebih ke arah Outcast mungkin. Luna kayak bakal jadi monster gitu ntar. Dikasih GS, dikasih Rappel. Good luck sih buat ngebunuh Luna. Cuman jadi masalah, Womi belum pernah menang main Omni Knight. Julion apalagi nih Julio. Jul! Ribet nih si Julio sendirian di apart. Ada paket ngambil sendiri, makan ngambil sendiri. Gak ada Memeng Kencut. Memeng Kencut udah pull kan. Ini Memeng Kencut balik-balik ke apart, PC-nya udah tinggal casing-nya doang nih. Isinya udah pada dijualin ya sama Julio. Buat bayar apart dai. Pada 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 pada.
Beli sempol di Mesir nih si Julio. Jul, mana Jul? Discord mulu nih alasannya anjir. Ngambil sempol nih di bawah. Jul, Jul. Aduh, aduh, aduh. Minus 50k. Ada donasi anjir. Oh, sosial bas ya. Kok enggak nongol? Sosial bas error. Nah, itu nongol anjir. Om Taryono. 50.000 dari Om Taryono. Pesan semangat case-nya, Bang. Bisa ada Om Taryono, eh. Pos 4 deep. Dewe udah ngoceh aja anjir. Bisa ada ketua KGP nongol di sini. Ketua KGP cabang Jakarta tuh. Ini nyariin kepala cabang Palembang tuh kayak. Kagak live-live. Kepala cabangnya lagi liburan. Lagi nentuin jadwal buat itu tuh. Silaturahmi. KGP cabang Palembang. Mana ini si Julio? Lama amat, Jul. Waduh, mati lampu apa gimana nih? Lama amat si Juple. Halal bihalal KGP. Halal bihalal KGP. Aduh, aduh, aduh. Si Julio kemana lagi? Gak puasa. Puasa sawal ya si Julio. Diem-diem udah login nih si Julio. Berak lah ini si Julio jangan-jangan. Mana ini si Julio? Jul? Ngilang gini anjir. Bebek carok. Beli bebek carok dulu nih anjir. Where is he? PC crash. Tapi bohong. Dogs. Jul, Jul. Makanya Subaton, Jul. Biar bisa beli PC baru, Jul. Subaton gak sih Jul? Lama amat aja sih Julio. Booting PC-nya kayaknya 10 menit anjir. Nungguin loading scene kagak beres-beres. Nyalain PC daya juga nih kayaknya. Lagi uang sewa apa? Julio lagi nyari alasan ya. Sabar ya pak, teman saya lagi mudik pak. Duitnya dibawa teman saya pak. Tunggu turnamen beres dulu pak, tunggu duit cair. PC-nya daya deal. Ya daya diem-diem, jangan-jangan PC-nya dirantein jer. Casingnya di lock, biar gak bisa dipretelin sama si Julio.
Entar gue pulang-pulang VGA gue udah hilang lagi. VGA RAM udah hilang aja tuh. Dia udah ngoceh mulu nih. Mana ini si Julio? Ini lamaan pause ya nih kayaknya daripada gamenya. Biasanya udah ngoceh juga nih musuhnya. Udah 10 menit ini. Jul, mana Jul? Si Julio ini kemana? Ini sih bukan restart PC sih ini mah. Kena mati listrik ini mah. Unpause enggak sih? Drik, unpause drik. Oh, udah reconnect tuh. Ah, mulai juga kira. Reconnect juga si Juple. Gaskan. Tiba-tiba Paris nih janjian login. Ganti hotkey dulu. Wah, njong nih login nih. Ganti hotkey dulu. Njong Haseo nih. Julio tapi dagunya lonjong nih. Pollingnya kagak ada. Pollingnya minggu depan. Polling khusus, hanya khusus buat Yuka kak kematian. Go, sorry bang. Ya GWR, mulai juga akhirnya. Ya game kedua, game terakhir gue series ini. Penentuan siapa yang dapat poin penuh. Apa berbagi poin. Game pertama dimana sama Outcast. Satu game lagi buat dapat poin penuh. Buat pastiin tempat ke playoff. Biar dapat duit juga. Top 3 baru dapat duit soalnya. $5,000 kalau gak salah juara 3. Lumayan. Radian ada Outcast. Mochel Luna, Potak Storm, Womi Omni, DB Tuskar masih Julio main Tekis. Oh, langsung ketemu juga Salvation. Yang gak se-fan pakai buat si Wonder Boy langsung di Ice. Ada Sticky Bomb juga di situ yang gak kayak jadi first blood di sini. Ada backupan juga dari Timber, nongol juga di situ DB udah sekarang tapi yang gak berhasil selamat first blood aja justru diambil sama Rupido walaupun ya Sven akhirnya mati tapi Potak juga harus tewas. Tarkan bos, Julio juga kayak bakal mati di sini. Kejar sama 4 hero dari Salvation dan ya siapa yang dapetin killnya sekarang kayak lagi ngobrol juga kasih ke siapa bet pak bakal dapetin last hitnya dan satu hit cukup Julio harus sewas juga satu tuker 3 first botnya diambil sama Salvation pula. Thank you sir. Om Burhan T-t-t. Baru saja astaga, memberikan 10.000 buke lu sayang pala lu peyang. Udah ngasih first blood aja. Ya Rupido dapetin first bloodnya. Lloyd dapet kill juga, Wonder Boy juga dapet. Outcast cuma Julio yang dapetin kill, supportnya. Dua Korea dapet dari Salvation. Luna top. Ini yang main Luna dari kemarin player Indo busuk semua nih anjir. G-Croy main Luna turu. Apakah Moshell ikutan juga? G-Croy padahal satu tim sama Luna Shopee tiba-tiba ikutan juga anjir. Tiba-tiba ikutan Luna Shopee juga 1-1-8 ya kemarin. Turu juga gak disi Moshell. Rupido Timber, Drake main bat 4. Pak Mid Wonder Boy, carry Sven buat Yonggot sama Lloyd main Rubik. Ini pedangnya mana aja Sven? Pedangnya jelek amat anjir. Rare weapon. Gak punya yang shatter sword anjir. Ya di atas juga harusnya gak begitu masalah. Justru mungkin Womi sama DB bisa nge-kill yang Gat atau Lloyd. Ntar ada level 4 di Tuskar Omni. Aishard, tag team, snowball. Kena block Aishard. Bisa jadi mati si Lloyd atau yang Gat. Walaupun dua hero ini punya stun juga sih. Cuman damage-nya sakit juga ntar. Ada Hammer of Purity sama Purification juga dari si Womi. Seger banget itu damage. Kena block-nya itu si Lloyd. Makanin damage creep juga. Hammer of Purity juga dilempar sama Purification. Sekarat aja itu Rubik. Rubik. Ya, midlane juga 50-50 lagi-lagi sementara Julio udah mati aja di bawah Jul. Blast of dipakai sama Julio. Oh dia main agresif karena Rupido.
Mocha lusun beamnya 3 detik. Aduh, keburu lusun beamnya. Mati Jul. Bang Mosel gak siap Jul, Bang Mosel. Ya tuh Scar, Saaf langsung dipakai juga sama Dalul. Dalulan DB. Dalul Budiawan ini DB. Ya ambilan juga harusnya 50-50 juga. Paling kita tinggal mode rotate-rotate si Pota early game. Soalnya enak banget buat rotasi, ada Tuskar juga. Ada Tuskar juga, Omni juga. Kecuali momen pasif kayak tadi Salvation Omni-nya, Omi. Bener-bener gak ada rotasi fight sama sekali. Farming mulu. Lebih jelek kan set sebenernya. CJ setnya lebih jelek lagi sih Lord dia. Biasanya gemerlap bling-bling. Ini malah busuk sih CJ. Sedih banget ya CJ anjir, akun kena over plus ban. Gak diajak main lagi, JJ. Carry gak laku ini J. Edric, Narcellus Ski Bomb, Lotus, pastiin dia amanin sama Julio atau Moshel. Ya, 1-4, nice start sekarang buat Salvation di early game, terutama tadi udah busuk kayak landing phase-nya. 3 lane rada busuk semua. Sekarang udah dapet 4 kill di early game, bawah juga strong, atas juga so far no problem. Bawah juga ntar bisa ditinggal juga sih, Timber sama Batrider-nya. Ya Wonderboy coba dapetin rune dan Pota kayak bakal jadi korban di sini. Ada Rubik udah nongol nungguin Pota buat ngambil rune dan tewas di tangan Wonderboy pula Pota toh. Ya ada ward di sini dari Wonderboy ngeliat pergerakan Storm coba ngambil bounty tapi ada Rubik udah menanti di situ. Luna Shopee. Luna Shopee. Gak Dream 1, gak Dream 2 sama-sama Luna Shopee ntar. Early game ngeri juga sih ini, Salvation juga strong soalnya kan Sven gak butuh waktu lama buat farming. Ada Cliff juga, Madness tambah Echo Saber, udah bisa fight mungkin kalau mau. Pak juga ntar ada Coil, musuh belum ada BKB, ada Rawan juga buat Outcast. Bisa banget main agresif Salvation soalnya draftnya gak beda kayak Outcast di game 1. Landingnya gak begitu masalah, early game juga kalau mau main agresif juga bisa. Tadi kan Outcast mainnya gak begitu agresif di early game padahal udah unggul jauh. Ya ujung-ujungnya menang juga sih. Mungkin bakal main lebih agresif sekarang Salvation. Ya Jiko juga ada jadi korban tuh main Luna kemarin. Dan ada Genki yang juga ada Pota kali ini. Dan Pota kayak bakal mati lagi, ada TP dari DB. Passive keluar dan Pota bakal mati, tapi Batrider mati duluan. Dan Pota masih selamat, masih selamat ternyata ada bantuan dari DB sedikit nolong, plus Magic Wands juga main Infused Raindrops. Blast Off, nice dodge dari Puck dan aman dari 3 man gang juga, tapi supportnya harus mati satu. Plus skill aja tolongan Pota. Nice backup dari Debe. Lah 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 lah. Awas bang mati. Untung Tuskar udah balik anjir. Masih ada Tuskar bisa mati itu. Bawah Rubido coba diving, mau cari tinggal sendirian. Aduh, pos 5 gue mana sih? Udah kena dumel nih tekisnya. Wacel masih angkara-angkara. Tapi Rubido bentar lagi ready lagi tim bercennya dan harusnya mati. Ya, tewas di tangan Rubido. Aduh, oh Pota juga mati di mid lane. Ada Coil sama Drake nongol lagi di mid. Support gue kemana ini? Udah kena dumel Bang Wacel ini sih juga. Bawah Tower juga coba di pressure. Apakah menuju Luna Shopee nih? Ini udah fokus farmingnya sih Mochelnya. Jadi masalah juga Omni gak begitu enak sih buat rotasi. Paling ntar Storm rotasi bareng Tuskar. Cuman ngerinya sih ada Coil sih. Ada Coil, ada Lasso, ada Rubik. Gak ada BKB sih, main agresif. Ya bisa feeding juga sih Pota. Sekali kena Coil, ya bisa mati. Entah Julio bakal mati juga sih, Blast of Blood tapi ada Cakram damage. Dan ya cukup, udah pasti Rubido dapetin kill ya ke arah Julio. 2-8 2 kali. Apakah cuman menang lo pake Mipo doang ini manis? Menang Cheese Peak. Bisa di snowball ini, bau-bau early game nih cepet. Nah Network masih pegang sama Timber Pack dari sisi Salvation. Sven
Sedikit ketinggalan di atas. Ya, Crusader Madness buat si Yonggot. Ya, Pak Matibara bisa create space sebentar. Early game-nya juga strong dari sisi Salvation. Ya, 50-50 juga sih. Dari sisi outcast juga ntar bisa coba counter initiate. Ada Snowball to Scar buat nge-save. Tactics Blast off juga. Tetap harus hati-hati juga. Tetap rapi juga Salvation kalau mau main gerak di early game. Ya, DB juga rotate ke bawah. Coba nge-kill Timber. Mungkin ada Rubik juga. Tapi Rupido yang bakal kelihatan duluan. Timber Chain langsung di sini ada Zip-Zap langsung. Vortex ID juga di situ Rupido. Mayan tanky di sini. Harus hati-hati. DB kayak bakal tewas juga di sini kalau nggak hati-hati. Ada Wonder Boy datang. Coil ready. Dapetin satu doang sayangnya. Pota masih bisa di-dodge. Tapi tetap mati juga kena damage dari Rupido. Dan malah 2 tuker 1. Mungkin 3 Julio juga bakal mati kayak di sini. Jul, kabur Jul. Ya udah blast off lagi. Ya udah pas saya Julio. Dan tewas di tangan Wonder Boy. Ready di situ. TP backup-an dari Salvation. Timber mati tapi dapetin 3 kill. Terutama Storm juga tewas si Pota. Mochel untungnya nggak ikut-ikutan juga. Udah balik ayah. Farming dah. Ya nice dodge coil tapi tetap mati juga si Pota. Teh ya. Bumi baru saja memberikan 10.000. Kenapa DB sama Dalul gak tuker aja? Ada gesekan antar pemain kah? Gak tahu gue. Katanya sih si YD, Babang katanya mau main sama Dalul. Jadinya DB pindah ke sini, Dalulnya pindah ke sana. Ujung-ujungnya diambil sama tim lain juga si, si Dalul. Permintaan kami sama katanya. Dalul main sama YD, sama G-Croy. Kempe pindah ke mid, man. Udah pernah menang? Udah. Dua kali lawan Grill Gaming sama Nirvana ya? Satunya lagi. 2-0-1 mereka. Kalah sama Execration. Skornya standing sih. 2-0-1. Ya, Storm juga suka Witchblade. Next itemnya Storm Spirit. Witchblade apa Orchid nih? Orchid, ya Orchid sih paling buat pak. Ya Rupido nongol lagi, dapet TP kapan lagi Julio harus tewas langsung seketika. Loncatnya sama Timber. Dalul gak tahu. Ke tim saya sih udah pasti. Cuman gak tahu mana. Mungkin tim baru apa tim lama. Paling kalau tim lama sih paling ya kayak Neon, Geek Fam mungkin chance paling gede. Yang pos 4-nya masih bisa didepak sama Dalul. Ya kayak Bleed sama Blacklist kan ya ada DJ sama tim sendiri. DJ mungkin masih possible buat ditendang. Tim sih kayaknya gak mungkin, yang Circle Pinoy juga. Aurora Talon juga ada Q sama Jokrem. Atau enggak ada tim baru lagi mungkin. Organisasi baru. BTR. BTR melek. Ini pos 4 Indo laku jir. Saper juga laku. Oh Saper sih kata ke Europe sih dia. Luar saya kalau Saper nyusul Emon. Ya DB coba dapetin solo XP dulu di mid lane. Omni juga di atas gak ada pergerakan. Udah mode Rusman aja Womi. Farming buat Pilaktri dah. Pilaktri kanda Blink Dagger. Sementara gerak lagi dari Salvation, Smoke bertiga, Pak Bet sama Rubik coba lari ke atas, Omni coba diincer. Ada Coil, udah punya Witchblade juga, si Wonderboy, Blink Dagger juga next item ya. Ya, Smoke ke area atas, Womi, Smoke break di situ, bakal ketemu sama Pak di situ, bisa langsung di Coil, bisa langsung di pick up di sini, Silence keluar juga. Coil keluar, Lasso, break Coilnya, dan goodbye Womi. Drake dapetin last item kayak Firefly. Ya, next smoke rotasi dari Salvation. Gak ada yang backup sama sekali si Womi. Tinggal gitu ya, towernya juga bisa dihancurin ini masih Young God. Ada siege creep juga menit 10. Guys masih cooldown tapi ada siege creep. 40 langsung dipakai juga sama Outcast. I am not a betting man, unless it's basketball. Football, horse racing, rugby, cricket, or curling. But if I was, I'd bet on Outcast. Mochel juga masuk jungle, pilihannya ke Yasha Manta BKB. Yasha Manta BKB, ya, kanda pilak-pilak dari kanda.
Sementara Timber langsung ke Eternal Shrouds buat si Rupido. Taya-taya, sir. Kulkas taya, hitam taya. Baru saja memberikan 10.000. Pota mernya berapakah? Sementara Wonderboy masih dapat kill karena Tuskar DB. Pota sih kayaknya 30 berapa sih dia terakhir? 33. Tinggi Pota. Dia dari awal nongol kayaknya nggak pernah kedepak dari 100 ya Pota. Dulu kan top 10 kan Pota, nggak ada yang tahu tuh Garbek. Benderanya apa sih dulu dia, gue lupa anjir. Bosnia ya kalau nggak salah ada benderanya dulu apa-apa, gue lupa. Ada bilang orang Indo, ya orang Indo anjir. Nah orang Indo. Ya Pota masih dikill juga, Rupido. Masih terlalu tebel, ada Younger juga, Mochel juga di area situ. Tapi lumayan ngeri juga lawan 4 hero dari sisi Salvation, akhirnya mundur juga dari Outcast. Dan Mitaur bakal diambil lagi sini, udah main agresif banget. Younger udah ikutan, baru selesai Madness. Ya Sapper katanya sih terbang ke EU dia. Udah mau flight. Mau terbang ke EU. Kayaknya tim gede sih mungkin. Ya organisasi sih udah pasti, gak mungkin dia. Gak ada organisasi terbang ke EU. Impossible. Alliance tuh kali. Alliance, Moss. Moss sih kemarin busuk sih mainnya. Narman ganti Narman. Cumi laut baru saja memberikan 10.000. Koma. Koma. Titik koma. Secret kali juga gantiin si Apu. Apu. Nah, kalau tim tier 2 sih paling kayak Secret, NGX. Yang organisasi kan. Entity sih kayaknya nggak mungkin ya. Circle banget itu. Ya mouse Secret, NGX. Alien selalu bikin baru lagi. Ya jujur di cancel Blast of sama Flamebreak. Dan datang Pak dan Easy Kill harusnya disini buat Wonderboy. Dapetin last item kayak Witchblade Poison Damage. Soalnya sampai terbang dia. Kalau kemarin kan pas WK nggak terbang kan. Sapper main dari rumah tuh. Dikasih gyrocopter doang anjir. Hero yang nggak masalah kalau pingnya gede. Tinggal lempar misil beres. Sekarang sampai terbang anjir. Artinya tim organisasi. Kalau sampai terbang diterbangin. Artinya niat banget. Ya walaupun kemarin juga si siapa Ponlo, gua mikirnya Ponyo anjir. Ponlo Quincy Crew kan kemarin stakan dia terbang ke NA juga tuh, patungan. Ujung-ujungnya turun anjir. Emon juga sama kan TSM. TSM. 317 8 kali. Sekarang gantian Salvation cosplay Outcast tadi game 1. Owning landing langsung pressure. Ya ini sama persis sih anjir, Omni-nya enggak gerak, Storm Spirit-nya juga kepaksa enggak bisa gerak juga gara-gara pos 3-nya ya kayak begini. Bener-bener kayaknya belum pernah menang nih Omninet si Wobi. Ya win rate di pro game juga kayak kecil juga Omninet anjir, gak menang banyak. Ya terus sekarang kali pick up lagi DB kena stun yang got easy kill Drake tapi dapetin last hit pake Firefly. Tambahan kill lagi 318, wah bentar lagi 322 nih. SOP 20 menit GG nih bisa-bisa. Ya Mochel udah pindah ke atas juga, farming lagi, Storm Spirit Pota mundur lagi. Ya Tower bawah bakal diambil mungkin sama Salvation. Roshan juga kalau mau bisa diambil. GS, begitu GS ready dianggat. Udah punya Ghost Ever juga si Yonggot. Mau tutor malah kalah ya. Itu si Womi. Baru mau gua tutor. Si Womi kagak pernah menang juga main Omi. Masih ada Mars, padahal dari Mars Senta. Offline standar inisiator. Ya 318 8 kali twin probability kalau kata Gaben 89%. Wonderboy juga udah punya Blink Dagger, Eul Snacks. Wonderboy. Ini Pota bentar lagi mode Ember O7 nih. Bentar lagi Ember yang dibantai-bantai sama Dajjal Daya nih. Si Pota. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Atas coba diambil juga tower sama Rupido. Wami udah punya pilak teri.
Bisa di defend juga, udah mundur aja. 9600, Luna yang mocel, nyempil di antara Timber sama Sepen. NS diban lah, ada Pak. Womi sering main NS soalnya dia kalau ketemu Pak. Waktu itu Mikoto kan jadi korban juga. Pakai dibikin rata sama Womi NS di yang season 1. Sven tipe ke bawah lagi, Mochel juga ditemen sama DB, farming di bawah, udah punya Yasa, mantap. BKB next. Ya udah urgent kayak dia langsung beli BKB. Nah jadi masa 3 core jadi semua ini, Wonder Boy udah punya Blink, Eul's next, Timber udah punya Kaya, Blink Dagger next, BKB juga udah selesai, Echo Saber-nya udah dipecahin ya, Agak nih mikirin satu buat Sven, GS udah ready lagi kalau mau Roshan juga bisa di sini Salvation. Kayak enggak bakal ngontes juga Outcast kalau musuhnya nge-rush. Kontesnya gimana juga anjir. Aduh, ini Pota juga loncat-loncat inisiasi kena coil mati anjir. Kena coil udah telekinesis stun Lasso. Sven juga magic missile, Storm Hammer. Modern anjir. Ini masih udah BKB. Sama boleh istilah sama Rubik juga midlane. Bakal mati kayak di sini Rubik tepat BKB-an dari Pak Coil dan Lasso keluar juga hilang. Langsung Pota kena timer chain dari Rubido sementara Julio. Bukan Julio, DB. Pick up juga di sini sama Wonder Boy, Cakram tambahan kill lagi. Support tuker core sama support. DB juga mati. Dua hero tuker satu. Pick upan lagi, ini space buat Mochel dah. Solo carry dah Cel. Mode solo carry. BKB, Shard. Ya late game sih strong sih Luna, ada Shard gitu buat lawan Sven juga, cuman sisanya kayak bakal jadi beban sih ini. Dua core lain. Defendable ntar ada armor tambahan dari Warcry. Timber juga sama, gak ada break, gak ada vessel earn. Sama kayak tadi masalahnya Salvation ini. Outcast, gak bisa gerak early game, gak ada counter Timber. Udah berharap carry-nya bisa nge-carry aja nih di late game. Mas Moshel. Womi kayaknya masih penasaran juga sih, Omni-nya kalah mulu. Pick Omni dah, kali menang. Swap langsung dari sisi Outcast, coba lari ke atas. Push wave lagi. Backup Mochel di atas, kali ada TP back dari Salvation, tapi kayaknya enggak. Mereka bakal ambil tower tier 2 juga. Oh, Roshan langsung. Kalian Roshan juga dari sisi Outcast. Musuh lagi pada di... Eclipse sampai dibuang. Buru-buru dah beresin. Saking takutnya. Tapi kayaknya sih gak bakal... Ya gak bakal di kontes. Sven lagi push bawah. Harusnya bakal diambil sama Outcast. Mochel lebih negisnya. Lagi pada lari ke atas juga mungkin bakal ada fight di sini. Kalau masih pada stay di area atas. Smoke juga coba di fightin di sini. Tapi hati-hati Rufido datang di situ. Blink out langsung lagi Rubido. Womi coba harus juga pakai hammer ya. Purification keluar setengah HP udah hilang. Sementara coil ya juga situ Song Sweet langsung aja kalah. Battle ada tapi Luna udah sekarat di situ. Mochel kena damage dari Rubido masih ada Aegis tapi Song Sweet langsung hilang cepet banget stun kena juga karena Luna mati juga di situ. Luna Rubido bakal mati dibunuh Womi tapi yang gak masih ada GS. Dan langsung dipakai juga BKB-nya. Nice asar block di situ. Damage-nya juga sakit dari Mochel, enggak ada dispel buat ngilangin itu GS. EGA Ternyata Yanggat lepar stun lagi, Snowball di steal, Wonderboy datang lagi sejauh incer Mochel. Sementara Yanggat harusnya tewas, Snowball, Sevet, Latte, Lloyd. Sementara Pak gak bisa nyelesain Luna sendirian, harus mundur Wonderboy. Ya nice, di sini fight-nya buat Outcast sedikit ketolong juga gara-gara ada Aegis dari Mochel. Kalau enggak mungkin rata. Aduh, mati lagi nih. Ngejepret lagi nih. Dream Mochel. Gak jelek-jelek amat buat Outcast. Pota langsung mati begitu anjir. Awal-awal. Nah Timber Chain Sakram. Belum punya BKB dia. Kaya nextnya. Kaya. Ya Sven-nya juga tadi gak bisa free hit juga sih dia. Harus jalan kaki dulu tadi karena Luna. Kena damage Graves-nya juga. Depan Luna udah setengah HP anjir si Yonggot. Semarang hujan nih. Okay, now where were we? Pota udah mati berapa BTW? 7 kali mati. Paling banyak itu kayak si Pota sama Julio.
Kayak kemarin juga nih 10 kali mati. Potak mati mulu ini. Si pote-pote ini. Emang susahnya salvation mereka harus buka pakai pak sih atau tuskar. Tadi ya mungkin segi kecepatan juga timbernya buat buka vision, tiba-tiba rame juga ternyata di situ. Mungkin mikirnya udah pada balik, ternyata masih pada stay di situ dari outcast. Storm Spirit, kayak buat Storm, DB udah punya bling, ya, udah punya bling dia. Omni, pilak tadi beres, 2k gold, mau bling langsung apa item lain si Wome? Bling langsung ya, bling langsung buat Wome. Julia ke Glimmer, Lunanya Mochel udah punya manta, next ke Butter Satanic. Gak ke kanda dia. Butter Satanic. Butter Satanic BKB, mau BKB dulu. BKB dulu buat Mochel. Glimmer lagi nongol lagi di midman, DB bling out langsung juga. Ya Aegis sudah habis sekarang di sisi outcast, masih 7 kali di salvation, 722. Dan probability mungkin udah turun dikit ke arah outcast, ya 22%. Ya turun dikit di 87. Mochel juga ada top net worth, nyalip 3 core salvation. Sementara Pak, nyoba ngincer Omni kayaknya. Bentar lagi backingan datang dari sisi dire tapi nggak ada cancel. Hampir ya dapetin lasso si Drake. Ya, Wome selamat. Sedikit telat dari Drake buat dapetin lassonya ke arah Wome. Kalau nggak 100% mati si Wome soalnya ada gerakan juga dari timbernya ke atas sama Sven. Ya mainlan sabar lagi salvation. Mereka udah tahu juga tadi Lunanya strong juga kalau mau dipaksa fight. Jadi kayak bakal lebih hati-hati lagi buat buka fight. Salvation. Ya enggak kali ini udah punya apa lagi deh. BKB Echo Saber udah di beresin lagi Aghanim next. Oh bentar lagi dia Aghanim. Tang Ogre X buat Aghanim si Yunggot. Cepet amat dia udah punya. Udah punya Aghanim anjir. Aghanim udah selesai dianggap. Ya udah dipecahin juga Echo Sabernya lagi buat Ogre X-nya. Dan smoke langsung dari Salvation bakal terbang juga Yunggot. Ya bisa ditoggle sekarang on off. Stormhammer. Oh dapetin Tuskar dan DB hilang langsung. Guna baru Pido sementara Julio juga langsung pake Glimmer Cap. Kayak ada base, taruh sentry disitu, ngeliat ada sentry juga di high ground situ. Tahu bisa dicicil mungkin sama Salvation. Salvation. Ya guys, commit langsung ada shield rune juga. Ya ambil langsung sama Wonderboy, Yunggot udah commit GS juga. Coba shield tower, Julio nongol, harus kena lasso, kena langsung sudah Idrik. Dan harusnya mati daripada GS dikasih sama Omni, GA. Tetap mati juga si Julio. Ya bukan GA, itu repel. Repel. Ya apa emang GA tadi? Guardian Angel. DB Pota masih belum BKB juga. Pota telat buat zigzag dikit sih mati dia. Kena coil apa kena stun udah modar dah. Si no BKB si Pota. Pergerakan lagi dari smoke. Wami sedikit telat. Coba keluar bawa storm juga di situ. Coil malah kena 3 hero di situ dan storm sweet bakal mati lagi di sini. Pota enggak ada BKB sementara Eclipse keluar, mau coba ngincer Rubidot tapi masih bisa kabur. Eclipse kebuang dan bentar lagi Yunggot datang dari arah kanan. Enggak ada GS 20 detik. Yurus keluar, Mochel dalam bahaya juga di sini sementara Wome di zoning dulu pasin enggak ada GA ke arah Mochel dan Mochel harus mati. Snowball keluar juga tapi tetap bakal mati Mochel. DB nice try buat nge-save tapi bakal tewas juga DB chain feeding ke arah musuh. Wome udah di zoning out sama Rubido, pasti nggak ada GA atau repel ke arah Luna. Dan tewas 3 hero. 2k gold chance dan lasso berhasil dapat di kapan lagi sih ke arah Wome. Dan Wome juga bakal mati, stun keluar dari Yunggot, mati juga si Wome. Nah teknis juga sama Julio juga bakal hilang, wipe 5 hero roto. Dan bisa push sekarang tier 2 dengan tenang Yunggot. Fightnya jelek banget anjir, terlalu maksa buat ngejar-ngejar.
Kejar terus. Kalau nggak enak ini outcast nggak ada yang bisa inisiat. Paling DB doang deh. Kota, awas mati lagi. Nah lo, ada cakram. 10 tuh kayaknya kota. Oh 9. Mode UK begini udah nyalip Julio tuh kayaknya. Oh nggak Julio 10. Ada 2 Yuka begini anjir. BO berapa ini? BO 2. Pota sekali jelek, jelek banget anjir mainnya. Turu gaming Pota, kayak kemarin lawan Execration. Pato, Pato. Rupido udah punya WKB, Hex next. Pakyur punya SNK, Parasma next. Sepen langsung ke Daedalus. Daedalus Rubik udah punya Griffs, Solar Face. Bat-nya udah punya Blink, next-nya ke BKB. Stanley keluar dan goodbye Julia nyoba ngediwar. Tapi Sepen nungguin sama Pak dan Mochel. Coil kena di situ BKB-nya. Belum sempat dipecat, tapi Romina juga disitu langsung datang. Dan Pota udah sekarat lagi, dia di situ baru aja nyampe. Gea keluar langsung Womi. Masih bisa kabur dari lasso-nya karena Mochel snowball save-nya bisa dipakai, tapi kayak tetap bakal mati juga sini Mochel. Rafik dari Sven terlalu strong guys-nya. BKB itu langsung sama Mochel main Cliff juga, sementara Drake harusnya tewas di situ. Pota nyoba ngincer Sven, kena tarik lagi dari Vortex, tapi malah Pota yang tewas. Womi juga langsung die back. Mas Pota, Mas Pota. Dan GG ketik satu sama ujung-ujungnya berbagi poin. 2-10 manja manis, main Storm Spirit. Aduh, aduh, aduh. Ya, Salvation berhasil bikin game-nya seri. Ya, sekarang tukeran nih, tukeran nasib. Ya, sama kayak tadi game 1. Omni-nya turu, nggak ada gerakan. Akhirnya musuh yang menang mulu landing-nya. Ya, sama kayak tadi game 1, cuman beda tim doang yang menang. Draft-nya nggak beda jauh. Tundre, tundre, tundre. Apa dosa saya tundre? Aduh, udah selesai lagi. Menang siapa game 1? 50 menit. Menang PSG Quest. Aduh, Mon gimana Mon? Masa pulang Mon? Pure CBL dah emang. Kalah late game kan lawan Daxir. Aghanim nih pasti. Iya, Aghanim. Aghanim pipe BKB. Udah yakin gue late game pasti susah tuh, Ndra. Ketemu Daxir vakum wall Aghanim. Draw-nya udah pasti BKB gak nih? Oh, BKB tetap. Draw-nya udah pasti out of position. Octarine cor, Aghanim, Octarine cor, BKB. Pasti kalah late game. Oh, Tania bikin right click juga tuh. Silver Edge, Kanda. Hasot Kuiras, Hasot Kuiras, Moonshard. Ah, game kedua dah. Tundra lawan ini siapa? Quest. Udah mulai belum? Tundra Quest. Apa belum? Oh, belum. Siapa dulu ya? Ini Tumen pada offline gini. Pada mudik kayak ini. Baba gak main, Ramji gak main. Noan Bemek, Jel Castaway. Udah kasih Luna aja dah, pura mah. Gepek. Oh, Ax mulai nongol lagi nih anjir. Kandilun. Yang satu siapa ini? XD Abad. XVY GPK main sama GPK Ari Kojekeva. Ini Artizi kan kalau gak salah. Nonton Artizi dulu deh. Sambil nunggu Tundre Omni Knight. Ah udah anjir. Kayaknya emang gara-gara damage aja gede pake Kanda. Cuman early game sih turu sih. Itu hero kalau enggak menang lane di snowball kayak gitu udah susah. Recovery-nya enggak cepet juga anjir. Arturo bye-bye. Omen sama Papi. Ketemu Kapitan Pupan. No one. No one Papi Arteji. It's sunny. Inzan. Torre gagal.
LG pada nganggur, ya pada nganggur kayaknya sih. Mau gimana anjir? Organisasinya bubar. Enggak ada organisasi baru lagi China. Bubar semua kan, IHOM bubar, LGD bubar. Aster juga sama. Kagak jelas juga. Udah sisa Vici doang tuh kayaknya yang masih ini. Vici masih ada gak sih? Lupa juga gue. IG dah tuh, udah tim paling lama nongol. Aster, IHOM, LGD udah pada tumbang. Tataratatat. Breaknya berapa lama sih elitik? Kayak breaknya lama banget anjir. Oh, udah mulai lagi nih. Udah mulai nunggu delay dah. Tundra Quest. Oh ya, gue belum ganti judul ya. Tundra Emon. Paris Quest. Elite League. LFY mah udah cabut dari dulu LFY. LFY. China malah tumbang semua ya, kayak SEA juga. No 322 no money kayaknya aja. IHOM aja sampai 322. Player-player. Radiant scanning around for enemies with their odd-looking bulging eyes. Patch baru kapan? Kapan? Kapan patch baru? Kemarin udah kata Esrock. Kemarin mah patch kecil doang anjir. Map ganti baru dong. Roshan kedua, Roshan kedua. Dire scanning all over for enemies. I promise this will be ya, LFY dulu tim B-nya LGD deh. LGD FY. Forever Young. Akhirnya dibubarin juga. LFY. Radiance throwing all they've got at Dire's bottom tower. Kayak faktor enggak ada turnamen lagi juga sih di China kayaknya. Dulu kan turnamen China banyak banget kan. DAC terus yang Mars Media, Mars TV tuh sering ngadain juga. Sekarang udah enggak ada lagi turnamen China itu. Kebanyakan malah di EU semua turnamennya. Enggak mungkin juga kan LGD IG pada main ikutan turnamen tier 2 anjir. Ajurai. Saya ya ikutan turnamen musuh dia. Black hole. RTG. Mati dong Arturo. Roshan 2. Roshan 2 biar pada gak rebutan. Taiga 322, ah tuh Taiga. Jangan-jangan masih lanjut juga tuh Taiga. Kemarin pas sama Leviathan. Wah pantas lu feeding first blood, kata si Kepi. Jangan-jangan pas di bleed juga masih juga tuh jangan-jangannya si Taiga. Pas di bleed kemarin. Singapura lagi kan bleed. Abis 3-2 tuh langsung ke kasino di Singapura tuh anjir si Taiga. Jangan-jangan di bleed masih 3-2-2 juga. Cuan banget 3-2-2, cuan lah. Buat player tier 2, tier 3 mah cuan banget. Taiga sebulan dapat berapa kemarin video 30k ya, masa sebulan sih Taiga? Banyak kan gambling ya si Taiga. Maybe for friends, they look unpopular.
3-2-2. Udah mulai kali ya, Elite League. Elite League. Radiant might want to host. Taiga aja, oh udah mulai. Taiga aja sampai kena anjir. Solo cuman nge-throw 3-2-2 kecil banget ya anjir. Berasa secuil doang anjir. Nge-throw cuman buat di $322 anjir. Itu mah cuman secuil doang anjir. Kagak ada apa-apanya 3-2-2 yang solo. Banding sekarang. Ya, game kedua best of 3. Tundra tapi di ujung jurang. Kalau kalah lagi sayonara. Waktunya pulang. Oh gak pulang sih si Evan. Ada Birmingham. Birmingham lolos kan ya Tundra. Ya main di Birmingham. Jadi last turnamen mungkin. Buat Tundra. Wallachia kayaknya masih lama sih Wallachia. Wallachia masih bulan depan kayaknya. Ya Chen langsung di ban seperti biasa. Disruptor, Panggo, Kunka di ban, snipernya si Thompson juga langsung di ban, nama Monkey Kingnya juga sama. Dan next ban lagi buat PSG Quest, first pick diambil sama Quest. Quest, Battle Rider juga langsung di ban sama Quest, dan first pick yang ngambil Ayo. Waduh. Ayo sih gue perhatiin kebanyakan menang juga tuh kemarin. Ayo losak nih kayak si Noob. Ayo, ayo buat Quest, sementara first pick-nya buat Tundra, di Subtor Ben, Chen Ben, Techies, Centaur, lagi-lagi Tobi, CBC mode. Centaur Warrunner. Centaur lagi buat Tundra. Next band lagi buat PSG Quest. Offline 1 udah di-pick juga sama Tundra. Ayo. Ya disruptor juga udah mereka ban, next counter juga buat lawan Ayo disruptor, glimpse backnya terutama. Ya sama static stormnya juga bisa counter juga sih datang-datang langsung di static storm. Static storm ya kemarin si Epek ya sempat main Marci Ayo. Marci Ayo, Marci Ayo, Lesrak Ayo, CK juga lagi sering dipick nih mode Alliance CK Ayo. Alliance TI3. Mau mode anak, ayo carry. Iyo. Ya morphling etek juga langsung diban. Etek diban. Mipo mau diambil. Elder Titan. Marci. Luna balik ke Luna ketika di ujung jurang waktunya ngepick Luna ya CBL isbak buat si Pura ya Marci juga langsung diban juga sama Tundra Marci Gyro Ayo CK Ayo CK juga sering dipick deh kok mau main early game. Duracho kemarin juga sempat tadi juga sempat main CK juga. Duracho. Dan ya Garo counter Ayo. Pilihannya buat PSG Quest. Gameplay Kuro hancur kan. Kuro emang gameplaynya begitu. Bukan masalah tritutu. Walaupun emang sus tapi emang dari dulu begitu. Ya Tani juga dipikir lagi buat Noob. Ya Tani Ayo. Garo Ayo. Early game strong kali dari PSG Quest, terutama ada Tiny buat rotate-rotate early. Jadi mungkin bantai Tiny-nya di mid lane, jangan sampai dapat bling cepet juga terutama. Tundra, Thompson. Coba bully itu Tiny. Tiny. Ya, next support pick buat 9 class atau Temon. Masa kalah sama tim mana sih, Mon? Masa maka kalah sama tim mana begini? Kalah sama Mbappe. Ini Kuro udah setelannya begitu. Emang sesus mainnya. Cuman emang dari pabriknya begitu. Setelan pabrik. AA masih ada nih kalau mau counter Ayo-nya banget. Pakai Ice Blast.
Dan Rubik dulu buat 9 class ya, atau Emon juga masih bisa pos 5 juga. Rubik LP paling pos 4 buat di tandem minimal Senta. Ya, Raymond last pick-nya dikasih Topson. Tapi udah kelihatan juga sih Tiny 2. Masih ada Tekis, masih ada AA juga kalau mau counter itu Ayo. Ancient Apparition. Dan Clockwork. Oh ya, ada Maluna ya. AA terlalu lemah sih di lane. Ya Clockwork 5 akhirnya buat si Emon. Bareng sama Luna carry, sementara last pick-nya dikasih ke Paci. Kecuali Paci main Rubik mid. Dan Daxir lagi, pilihan buat PSG Quest. Tiny 4 dong berarti. Tiny 4, Daxir 3 kemungkinan besar. Dan nice hero lagi buat lawan Luna juga. Wall of Replica juga strong, apalagi ada Gyrocopter. Late game harus hati-hati lagi di sini Tuna, kalau masuk 50 menit lagi bisa jadi kalah lagi. Lagi-lagi Daxir strong hero di late game berkat Aghanim Scepter sama Wall of Replica-nya terutama. Iron Cell juga sama sih. Ya, dua band terakhir hero-nya Topson paling di band. Kecuali Pak Ci mau main Rubik mid. Ya, Pak Nai juga langsung di ban. Ya, bisa ngelihat hero mid musuhnya juga si Topson. Tiny mid apa Tiny 4. Pukna langsung di ban. Dan next band lagi buat Tundra. Mid hero ban. Sisa mid poop. Noob. Panggo udah di band Panggo. Spirit-spirit masih ada. Ember juga masih ada. Ya, nice komboan sama Daxir soalnya Iron Cell-nya terutama buat Ember Void. Ya, tapi minusnya PSG gak bisa ngeliat hero-nya si Paci. Ini lumayan blind pick juga si Noob. Gak tahu hero-nya Topson dapat last pick Paci. Paci, Paci. Paci ya, Paci ya. Topson tanpa anak itu ibarat anak tanpa Topson. Cep tanpa notel itu ibarat notel tanpa cep, anjir. Sama aja. Kotel juga di ban. Waduh, MN juga nih PSG. Kotel, Kotel. Ya Kotel juga langsung di ban. Dan last minute buat Tundra. ESL emang udah? Belum gua cek tuh. Liquipedia. ESL Birmingham. Oh ya udah nih. Grup A ada Bad Boom, IG, Shopify, Talon, Falcon, Liquid. Grup B ada Gladiator, Heroic, OG, Team Spirit, Tundra, Extreme. Grup B kayaknya main gampang. Kalau Spirit masih turu, paling sisa Gaimin Extreme. Tundra bisa lolos, harusnya grup A sih yang susah. Ada Bad Boom, ada IG. IG juga akhir-akhir lagi naik. Shopify biasanya juga strong. Falcon Liquid. Waduh, Jokem bisa jadi Samsak nih, Talon. Esi itu udah main gak tuh? Akashi. Akashi bisa main gak tuh? Apa pakai Fituna lagi? Talon bisa jadi Samsak nih di grup A, anjir, sama Bad Boom, IG, Shopify, Falcon Liquid. Talon, IG sama Shopify sih calon-calon bottom 3 tuh. Tapi Bad Boom kemarin juga lagi turu sih. Dan gacor, kakek gacor di pick midlane ini. Ya midlane Zeus, Tiny 4, Daxir 3 harusnya, dan last picknya buat Tundra. Ya heroic lumayan sih emang kemarin, gak jelek-jelek amat buat tim saya. Jauh mendingan heroic ya daripada boom. Dan last picknya ngambil Earth Spirit buat Pak Ci, ya, hero rotate juga. Dari hero sih gue lebih suka PSG Quest sih. Ini harus snowball banget ini Tundra. Bawa ke 50 menit sih mereka kalah kayaknya. Ada Zeus, ada Daxir, ada Gyro, plus Ayo. Jangan sampai dibawa ke 50 menit lagi sih. Bisa turu.
Earth Spirit bakal ngedrop, Senta apalagi, Luna doang ntar late game. Udah gitu lawannya vakum Wall of Replica-nya Daxir juga makin strong Luna, makin strong juga ilusi dari Wall of Replica. PSG Quest. ISL Birmingham. Ya main tuh si Jokem ketemu dua best team di Falcon sama Liquid. Ketemu the best team in the world tuh, Falcon Liquid. Ya game kedua best of 3, apakah bakal 2-0? Apa Tundra bisa bikin 3 game? Kalah di sini sayonara. Sayonara buat Temon. Oh, dari hero sih rada gak yakin sini gue, Tundra. Laning phase sih gak jelek-jelek amat sih. Mid lane, ya paling mid lane bakal kehar sama Zeus. Tapi 50-50 juga sih, soalnya Spirit juga bisa coba ngekill Zeus juga ntar pakai rolling bowler. Tapi overall sih harusnya Zeus bisa menang sih. Bawah juga gak begitu gampang juga buat si Pure ketemu Daxir. Daxirnya soalnya udah pasti bakal farm. Jadi kayak 50-50 juga kayak farming ya. Atas juga gak berat-berat amat juga kayak buat Garou sama Ayo ketemu Rubik sama Senta. Selama bisa jaga jarak dari Senta stomp aja sama Rubik stun. Nah, dari hero sih gue lebih suka Quest sih. Tapi mungkin Tundra bisa rotasi early. Cuma rotasi early juga gak gampang juga. Jadi dari Iori Loket, Tether, ulti Zeus. Harus hati-hati juga sih kalau mau main early game. Edar ada Quest, Noob, Zeus, Dukalis, Ayo, TA main Gyro. Daxir buat si Malik sama Omar. Omar the Packer main Tiny 4. Erden ada Tundra, Pure balik ke CBL. Emon main Clockwork. Rubik buat 9 class. Paci main Earth Spirit sama si Tobe balik juga ke CBC. Cuman bisa centak. Kentaur. Erun coba diambil juga sama masing-masing tim. Ping. Sama-sama dapat 2 masing-masing tim. Tobi sama Nine Class, TA sama Omar. Omar the Packer. TA rank udah apa sekarang? 107. Aloha Dance. Ranknya rendah semua gini anjir. Noob 16. Mustafa. Udah kalis rank 7. Gelo. Support 5 rank 7. Top 176. Rank kelas 2. Oh, rank kelas drop juga dari top 10. Lah, Temon balik lagi ke CP50. Kemarin kayaknya udah top 100, Mon. Lagi merah-merah nih guys ya, Mon. Kemarin kayak udah top cepet. Turun lagi. Eh, laning bawah juga ya sebenarnya berat buat Daxir, tapi dia ntar tinggal cut wave juga sih pakai Iron Shell. Kalau susah lagi ya tinggal jungling, beres. Coba di cut juga sama Omar sih, tapi Emon ngambil satu creep dan bakal ketahan juga creepnya di area situ ya. Tapi satu doang sih bisa di kill cepet, di deny cepet sama ya, dapet lastnya Omar. Coba haras balik lagi, toss lagi, sementara Luna juga harus aggro creep wave juga ke area tower. XD. Kenapa sih noob? Ya, tapi balik langsung ke mid tower lagi. Noob. Nah, mid lane juga harusnya masih bisa last hit juga. Si noob harus pakai arc lightning. Tapi hati-hati juga, Thompson juga bisa jadi dia bakal main agresif entar begitu dapat level 3 level 4. Tipikal Thompson main hero beginian sih kayak bakal main agresif, mungkin bakal rotasi juga ntar early game. Terutama ke atas tuh enak banget buat ngeganking sama Senta sama Rubik. Ada stun banyak di atas. Thompson. Mau early apa dia? Earn Vessel. Ya, Earn Vessel early buat lawan Ayo juga si Paci. Iyo. Ya late game sih gak begitu strong sih Tundra hero-nya. Kecuali tiba-tiba ada build baru dari Thompson yang bisa ngasih damage ke late game juga. Paling ujung-ujungnya Earn Vessel, Blade Mail, BKB agak anim. Pak Ci. Game-nya rada turun nih.
Zeus. Ya, SR-nya emang strong sih Zeus. Lightning Hands ya. Emang harus kena nerf dikit gitu SR-nya. Cuman di pro game juga udah jarang di pick up juga sih ini hero. Di bong nerf juga hero nya jarang di pick juga masih tim-tim tier 1. Ya Omar telat nge di ward di situ. Emon lebih cepat buat di ward sentry-nya. Ya, Emon juga harus jaga jarak dari Avalanche Toss, terutama antar Iron Cell level 3 bisa dipakai ke dua hero ini. Damage-nya makin sakit lagi Emon. Terus balik langsung. Coba harus pakai Battle Shot lagi dari situ. Karena Malik sama Omar. Omar. Pura juga ke Threads langsung next. Threads. Tobi juga di atas masih aman-aman aja. Rocket Barrage, Flag Cannon, harus sekarang Tobi lagi sama Rubikan Nine Glass. Ya paling sih quest jangan sampai mereka main terlalu berantakan aja sih. Gue takutnya mereka coba main agresif pakai Ayori Locket kan tuh sama Zeus ulti. Tiba-tiba malah chain feeding. Bisa jadi juga Topson main agresif aja pakai Rolling Boulder tapi enggak kena kayaknya. Atas Tobi. Nah, misil udah sekarat. Flag kanan masih gak cukup, Tobi masih ada stick, coba di block juga mana Nine Glass. Dan kayaknya aman, Nine Glass juga masih fine. Buat tangan damage dari TA sama Ducalis. Ih, SATR-nya update. Kali kan pak sih, oh di bawah malah first blood ya. Pure dapetin last hit ya Kara. Tiny Malik juga udah sekarat sih, kena battle assault dari Aemon dan damage cukup. Pure dapet double kill. Emang kagak bisa dikasih Luna kayak mani orang ya. Double buat Pure. Nice. Udah dapat double kill aja. Topso langsung Earn of Shadows juga. Earn of Shadows. Nah, harus akara noob. Sementara last masih sama, gak beda jauh noob. Nah, rasan lagi, langsung Heavenly Jump. Jaga jarak lagi dari Pak Ci. Adaption. Balance. Ya quest sih main sabar aja sih mereka. Soalnya spesialis late game juga kan quest. Jadi gua rasa mereka juga tahu sih late game mereka jauh lebih strong. Musuh cuma punya Luna doang di late game. Mereka punya Daxir, punya Zeus, punya Gyro Ayo. Sementara Topson udah rotate ke atas, mode gebok. Loncat lagi. Lempar batu kena slow TA, ada Tether Regen tapi kayaknya gak cukup stun keluar dan tewas. Langsung tangan angkas, nice rotasi dari Pak Cie. Baru level 5 coy. Mode pub game gebok ini. Rotate-rotate menit level 5. Dyer's courier has gone to that big mailman cemetery. Oh, di bawah Avalanche keluar karena Luna. Ada Emon apa Battle Soul juga di situ. Pure dalam bahaya juga ada dua. Ada ulti gecor, Emon juga mati. Kali 200 buat si noob. 269 buat noob. Omar juga dapat 235. Ada yang kaget sih. Tiba-tiba sensasional. Ya, rune coba diambil sama masing-masing tim, Nine Class, Ducalis coba secure rune-nya dan Topson dapetin Legend rune. Unlucky buat noob. Oh, Rolling Boulder. Coba incar karena Ducalis, langsung dilempar ulti, ada Tether lagi di sini sama Lotus. Kayaknya masih aman Ducalis. Kecuali Topson mau rolling lagi 2 detik. Sementara di bawah Daxi juga mati dibunuh sama Pure, Topson masih coba diving situ. Miss Rolling Boulder-nya sayangnya. Lempar batu lagi, Omar malah datang Avalanche Toss dan Topson bakal dipanis. Terlalu greedy Pak Ci. Oh Pak Ci gak pulang kamu nih Pak Ci. Gak pulang kamu nemuin Malaysia family-nya. Sebentar di atas Tobi. Ada TA 2000 lagi sih sama Dukal sudah balik ke atas. Kasih misil kali, kasih Rocket Barrage sama Flag Cannon tapi masih tebel juga Tobi, ada Lotus juga. Masih aman, jaga jarak lagi Tobi. Tobi Blade Mail langsung buat Senta. Topson juga Vessel dulu next. Wisdom juga diambil sama Omar. Nine Class juga sama. Pak Cie, Pak Cie. Ya TA juga langsung Kristalis next item ya. Kristalis ya, 4-3. Sedikit lead di Tundra.
Network carry nggak beda jauh, midlane juga nggak beda jauh, offlane juga nggak beda jauh. So far masih imbang-imbang aja, tinggal gimana rotasinya Thompson aja ntar buat ngegendong Tunda di early game. Soalnya quest kayaknya nggak bakal ambil pusing mereka, udah farming, santai, they come, they die. Nunggu musuh yang gerak aja. Selama core kita farming, game aman. Gak perlu buru-buru. Gak perlu gerasak gerusuk. Network masih dipegang sama Pure, 2 kill di bawah, 3 malahan. 3-1-0, 4600 network di Pure, 8 menit. Sementarun kayaknya di bawah, noob, dapetin illusion rune, tapi Thompson langsung gerak ke atas juga sama Nyanka Smoke bareng berdua. Ya, coba ngincer Ayo sama Garo, dan ada Emon juga nongol di situ langsung dikasih tether. Tapi butuh TP backup-an di sini, ada TP backup-an tapi kayaknya bakal telat TA. Udah pasti bakal mati, kayaknya damage bakal cukup. Ada Zeus ulti berhasil ngebunuh Clockwork Emon juga. Datang Zeusnya juga ternyata nuk ke atas. Ulti Senta keluar Tobi. Coba fight lagi di sini sama Thompson. Datang Pure juga ternyata rotasi ke atas lewat Twin Gate. Sementara stun kuat karena Dukais, ada Tether lagi karena Omar. Bisa ditos ke belakang mungkin di sini Thompson. Masih cooldown sudah tapi ada Warframe Ika ikut juga ke atas. TP Daxir-nya ke atas. 5 lawan 5 di atas Tarkam Gaming. Tarkam dibalas Tarkam, Omar dikasih search dan Nine Class bakal jadi korban tapi enggak sempat avalanche tosnya dapat. Oh, dapat tosnya di situ range-nya Nine Class juga bakal lewas gecor buat noob. Emon minta mati juga si Emon ini. Baru juga respawn, mon awas mati lagi. Ya, coba malah makanin power cox di situ Omar. Ya, 2 tukar 1, tapi satunya itu Gyro O3 malahan. Clockwalker Spirit juga mati tadi ya. 3 tukar 1 tapi Gyro Copter yang harus tewas. Commit semua pada TP ke atas masing-masing tim. Bawa hero. Ya terutama quest sih, soalnya Gyrocopter ya tadi diincer carry-nya. Sampai 5 hero ya TP juga ke atas. Ya Dukalis Mac next. Thompson lagi-lagi smoke bareng sama yang kelas. Rotate lagi. Mode gebo abis ini si Thompson. Mode gebo pub game ini. Non-stop rotate-rotate. Emon juga sudah ngecek-ngecek area situ, taruhin vision juga. Taruhin vision, cek-cekin area situ. Luna juga dibawa lagi free farming juga, si Pure bakal dapetin tower juga nih kayak Pure. Gak ada yang defend di bawah, Daxir-nya tadi habis TP ke atas. Oh baru balik lagi pakai Twin Gate. Malik. Mac-nya udah beres juga. Sementara double damage bakal diambil sama noob, amplification juga itu. Datanya diketangkap di situ rolling baller, ada power clock strap juga dari Emon, Omar. Kena Vessel, ada Valance, ada Zeus datang tapi kayak Omar bakalan tewas. Rolling baller cukup dari Thompson, sementara noob. Ada ulti 5 detik lagi, ada Centaur ulti, pasin Thompson aman, gak kena damage lagi. Kalau dia kena damage lagi bisa ada chance kena burst dari ulti juga. Gak aman jaga jarak lagi. Thompson on order kit. Kena politik Indo nih, Pak Ci. Kay Wonderkid is back. Ya Malik ke Holy Locket next item, Malik. Io, Dukalis, Malik ke Magic Wands, Mac-nya udah beres. Utility yang item lagi buat si Malik. Mechanism. TA 2000 BKB. BKB nih BO3. 1-0 quest unggul. Kalau kalah pulang Tundra. Lower bracket soalnya ini. Kalah pulang menang game ketiga. Sementara Nine Class Avalanche Toss hilang langsung di tangan Omar. Oh ini Tiny Blink Dagger bahaya juga sih ini. Tiny Blink Dagger dia bisa nyari sendirian soalnya. Ntar Ayo tinggal reloket, Zeus tinggal ulti. Hati-hati juga nih Tiny Blink. Kayaknya bakal main agresif quest. 6-7, masih nggak beda jauh dari segi network juga sama, kill juga sama, tapi network sedikit unggul di Luna terutama. Gendong-gendong Pure, klasik Luna ya Pure. Cuman bisa Luna. Ya Malik bakal langsung ke Griffs, ada creepnya Emon juga itu. Kobold. Si Vision. Kalau kalah lebaran. Ya kalau kalah pulang dulu ke Malaysia, Paci. Baru ke Birmingham ntar. Minimal silaturahmi dulu ke keluarga istri ya. Pulkam ke Malaysia dulu. Udah ditungguin itu. Si Pak Ci.
Udah nyiapin nasi lemak gitu kan. Welcome dulu si Paci. Ya Omar si buat buat bling dagger 9 class bakal ke Griffs next itemnya. Emon bikin apaan kalau gitu? Lu tranquil doang sih Emon. Kalah lebaran Pak Paci. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. That baby is coming down. Holy Locket buat Io, Tiny juga Bling Dagger, TA udah punya Kristalis dan langsung ke BKB dia. Bener-bener ras BKB langsung. Bener-bener coba main agresif ini quest. Gua pikir bakal... Oh! Sama Thompson, ada Vesa keluar tapi ada Daxir juga disitu langsung ngasih Wall of Replica coba dikejar. Mamalik tapi Senta juga pakai ulti. Jaraknya gak ketutup sama Daxir Search. Yang penting aman si TA 2000. Sedikit ya, harus commit TP juga dari quest. Daxirnya ke atas. Coba langsung pindah ke bawah juga, coba push lane lagi, Emon lagi cuek farming di bawah, dia gak sadar kalau bakal ada twin gate ganking dari musuh. Coba ambil Lotus juga, tapi udah kebaca sama musuh. Ya, cooldown keluar, ada Power Cox. TP Mon, Mon, TP. Ya, hookshot TP back dan aman. Nice Mon. Ya, Emon selamat, Omar belum ada bling buat lempar bling Avalanche. Ya TA BKB early juga next item. Ya mau main agresif juga sih ini BKB early. Sementara ya Samantha buat noob. Ya Samantha Aghanim Shard buat Lightning Hands. Ngasih damage Threat Clicker Zeus. Nah late game juga scaling juga Zeus. Bikin Lightning Hand gini. Udah beda build sama Zeus yang dulu. Omar makin deket ke Blink. Topson bakal ke BKB early dulu. Next item. Pure udah punya play, Pure mantap, beres buat Buddha, BKB langsung next itemnya juga buat Pure. Pure Senta udah punya apa lagi nih? Toby bling juga next item. Bling dagger ya, 6-7 15 menit si 50-50 game-nya. Ya ketolong sama Luna juga disini Tundra network-nya 54-46. Sedikit tunggu request. Quest is pro. Holy Locket buat Ayo, TA 2000 BKB bentar lagi. Ya. 700 gold buat BKB-nya TA. Ya rada gambling juga sih dia beli BKB early gini buat fight. Soalnya artinya emang mau fight ini si Quest. Dan bisa jadi belum tentu menang juga sih fight-nya. Rada greedy risky juga. Tapi kalau mereka main aman kayaknya fine-fine aja. Kalau Garo-nya fokus farming bikin Aghanim. Aghanim dulu minimal baru BKB. Ya Emon Topson di atas ke atas tapi udah pada pindah semua dari top lane. Dua request, ngindarin fight lagi quest. Daxia juga bakal ke Griffs next time, atau mereka udah beres Griffs-nya juga bentar lagi. Mau ditabrak nih quest. Soalnya dari sisi Radiant juga kayaknya gak ada pipe ya. Ya santai ke Blink next. Emon mungkin kalau mau beli pipe. Lawan Zeus, Avalanche, Toss, Iron Cell di early game sih sakit banget. Ya Blink Dagger ini juga udah beres si Omar. Omar the Packer. BKB juga kira selesai juga di TA 2000. Ya beda 2K TA sama Luna di sini. TA 2K beda 2K networknya. Impin jauh si Pura 3-1-0. Oh dapet Toss juga tuh nang kelas combo sama Toby. Tapi Toby udah punya Blink juga kayaknya. Oh nggak jadi dia. Bladmail Pipe. Oh udah punya Blink. Ya gue pikir mau langsung ke Pipe tadi. Blink udah beres, Pipe next. Sementara Topson juga masih mau dambarin di jungle sama Emon. Tapi belum dapet impi kapan lagi dari sisi Tundra. Jadi rada susah juga Topson, rotate-rotate tapi gak dapetin kill. So ada hookshot juga dari Emon, bisa langsung pick follow up. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Aduh, gue lagi minum.
Malah ada fight anjir. Eh, noob berhasil dapetin kill juga, dan Wolf replika juga di situ dari quest, dan harus kehilangan dua hero, bukan dua support ya, Thompson main core. 2400 gold buat quest. Gold chance ya, lumayan. Hati-hati, sakit itu. Zeus, Darkseer Wall, Avalanche Toss. Belum ada pipe, belum ada BKB, sementara emang kayak bakal jadi korban lagi. Avalanche Toss, pilak dari Zeus. Dan damage bakalan cukup juga dari Duke. Temon jadi korban lagi. Malik. Ya Malik juga ke pipe next item. Ya, dua aura udah pasti bakal dibeli sama Malik. Griffs sama pipe. Garo udah sibuk farming lagi dah. Buat Aghanim next si TA. Pure BKB beres. Ya, sama-sama farming masing-masing pos satu nih. Farming lagi. Ya di tahap ini sih quest sudah nyantui sih mereka. Selama Tundra yang gak gerak ya udah kita gak usah gerak, farming aja. Bawa ke late game harusnya bisa menang. Paci mau bikin apa lagi Paci? BKB dulu. Pure udah punya BKB, Topson juga BKB next. Ada. Ya, smoke lagi. Tundra coba cari pick up lagi berlima sekarang. Zeus ulti masih 16 detik. Bawah juga ada Gyrocop lagi farming, tapi ayo udah pasti nemenin buat ready backup make relocate tether kalau kenapa-napa. Tower juga di Dina ya masih noob. Ya, bakal ketemu di sini. Ayo Gyro sama 5 hero di sisi Tundra, ada Queer. Nomor langsung di stand 2 hero kena disini, nice play Tobi, dan 2 dia bakal hilang mungkin di sini. Masih bisa di tether, mungkin BKB dipecat langsung sama TA, tapi TA bakal kehilangan nyawanya juga karena Ayo-nya udah mati. Masih coba di fightin, Daxi nongol di belakang tapi kena hookshot, nice play dari Amon. Oh, gagal Avalanche Toss, Omar udah sempet BKB, Pure dan tewas. Oh, ini yang nggak harus dilakuin sama Quest. Dan Malik juga bakal lewas, 4 hero di sini mati dari sisi Quest. Oh, gua cek manja. Ada search juga di steal, kena slow lagi dari Wolf replikanya Tobi. Blinknya bakal ke cancel juga sama ilusi Quest Malik. Angkara Malik kena Topson stun, dan kali ini bakal mati Daxir-nya. Harusnya sih gak usah di backup itu Luna mah, Luna Gyro mati begitu. Masih nyoba juga anjir. Itu yang gak, yang harus dihindari nama Quest. Chain feeding. Mereka late game strong hero-nya, tapi jangan ngasih chain feeding kill nggak perlu juga ke arah musuh. Langsung Roshan juga sekarang advantage diambil lagi sama Tundra. Udah lepas ya tadi, kayaknya Gyro tewas sih. Nggak mungkin bisa diselamatin anjir. Cuman Zeus doang tadi damage-nya. Sama Daxir Wolf EPK mungkin tadi, tapi tadi juga Wolf EPK-nya nggak ke arah Luna anjir. Aegis diambil sama Pure. Dua kali di Tundra. Ya Omar lagi mode smoke juga sih, Tomayo coba cari pickupan lagi, ada ilusinya pura di situ. Sementara di sisi Tundra coba mundur langsung ke area base. Tugas beres sambil Aegis balik langsung. Zeus udah punya apa lagi? Zeus pilak 3 BKB. BKB buat noob. Ya pull bawa ke Kanda next, pilak teri Kanda. Smoke lagi dari sisi Tundra. Ada Aegis coba main agresif lagi disini. TA 2000 juga give di triangle. Oh, ketangkep lagi di sini. Ayo kali ini ketangkep, dan waktunya kabur buat TA, jangan sampai ke pick up juga dia. Ayo udah pasti mati, Topson masih coba ngejar, tapi salah tembak. Coba ngambil wisdom aja Topson, dapet 2 lagi. Oh nggak, di botol, pengen dapet 2. Satu main Octarin, next buat si Pak Cie. Kita coba ambil tol mentor juga sementara quest. Mereka coba farming lagi di lane-lane. Ayo udah tewas, Gyro pilihannya ke Butter langsung next. Butterfly. Eh nggak jelek buat lawan Luna juga.
Nah, udah mode kalem sih ini quest harusnya. Udah coba mode they come, they die. Sampai dapat 6 slot item ini Gyro. Butterfly, Daedalus, Satanic, Rapier. Ini bakal 1 jam gaming sih ini kayaknya. Tundra juga kayaknya gak bakal berani high ground ini. Mereka lawan Gyrocopter, Zeus, Daxir. Nunda-nunda game, Aegis lagi. Farming lagi, Aegis lagi. High ground gak bakal berani mereka. Ya mungkin kalau Thompson udah punya Aghanim, baru coba gas. Loncat, Enchant Remnant, tendang lagi. Satu hero diculik langsung. Gyrocopter. Butterfly, Zeusnya udah punya apa lagi dia? Shard, Pilactery, BKB. Tiny, Forsaf next, Daxirnya ke Bling, baru Aghanim next. Ya, Pipe udah beres juga di Daxir. Omar. Hey, Pilactery beres, Kanda next buat si Pure. Ya, Battlefly Daedalus buat si TA. Ini Battlefly Daedalus, Satanic. Tinggal pilih ke Rapier apa MKB. MKB. Ya, terus juga coba dicicil pelan-pelan sama Pure. Ada backup-an juga dari 9 class, tapi ada TP juga coba di fight. Oke, pues ada Aegis ini Pure. Rada gak yakin ini gue. Coba di fighting. Oke, langsung keluar, langsung di burst mungkin di sini. Aegis sebab kepecah, Pure masih dapat BKB dan langsung mundur di sini. Dari sisi Tunda mungkin bisa di fight lagi sama Tunda tapi BKB udah habis. Oh, Thompson diving di sini dia. Lantas keluar dapetin 5 hero magnet sampai the pipe juga masih dari Daxir. Thompson masih bisa kabur. Mungkin bisa loncat lagi kena avalanche, BKB masih on. Ada vakum, Pakci mati. Pakci, what are you doing? Pure udah aman, dia malah diving dong. Waduh, mode taiga si Pakci. Loncat aja tuh ke tengah-tengah 5 hero musuh anjir. Klasik Thompson. Pure udah aman. Masalahnya kalau misalkan Pure nyoba fight lagi dia enggak ada BKB anjir. Masih ada wall, masih ada ya Zeus Bolt segala macem. Wah, mabok si Pakci. Enggak gitu juga sih anjir. Waduh, di pub game sudah dibacotin itu anjir. Si Pakci mentang-mentang punya BKB diving ke arah 5 hero anjir. Berapa tuh goldnya si Thompson ngasih? 400 ke arah TA lagi anjir. Biar aku dapetin last hitnya 400 gold. Jadi Thompson. Thompson. Nah, Gero mundur langsung. Lucalis, Glimmer Cap next. Aegis juga bentar lagi habis dari Pure. Kandanya tapi bentarnya juga beres. Kanda. Nah, Aegis habis. Kandanya juga bentar lagi selesai. Sisa 2 slot paling. Satu Satanic, satu entah dijadiin apaan. Ya, 11-11. Satu kali win probability 5-2-4-8. Gak beda jauh. Ya, nunggu Roshan lagi paling kan. Tunda. Sabar lagi dah, nunggu Aegis Roshan lagi. Nunggu Roshan respawn lagi. Butterfly, udah selesai juga di Gyrocopter. Makin tambah lagi evasion buat Gyro. Tambah strong lagi nih helikopter satu. Sebenarnya sih quest daripada main agresif mending day come day die sih, nunggu musuh datang aja kayaknya mereka. Kecuali mungkin mau kontes Ross. Kayaknya daripada ngambil resiko buat smoke gitu, mending stay di base aja, farming, stay di base. Kecuali mau kontes Ross baru smoke. Tapi mereka regroup juga berlima, taruhin sentry vision. Dari sisi Tunda juga daripada regroup, cek pakai rocket flare, teman. Hookshot ready. Thompson langsung loncat juga sih, udah dapetin Gyrocopter, gak dapet Gyrocopter. Dan langsung dia fast, tapi kali ini BKB seperti pecat. Sementara Thompson bukan kontes keluar, tapi ada pipe di situ dari sisi Daxir. Sementara Zeus fokus ke Raemon. Cooldown juga dibuang, tapi masih bisa pada reset dari hero Tundra. Bentar lagi kayak Thompson loncat lagi di Magnetize.
lempar batu lagi. Senta juga monster karena ayo di situ beda. Wolf ketika keluar juga sih itu karena Luna yang sebetulnya masih jadi monster di sini. Beka berjalan hilang langsung 3 hero di situ. Nice play dari Malik Vakum, 3 hero dan Pure jauh dari teman-temannya, posisi yang gak begitu enak buat ikutan fight. Harus mundur lagi Emon, bakal jadi korban selanjutnya kayak di sini. Jetpack nyoba kabur, ada Bolt Vision Avalanche toss balik dan Emon juga harus tewas di sini. Full calm dah Nimon. Ya. Nice team fight dari Quest. Ya itu dia Daxir yang jadi masalah di team fight. Vakum Wolf Replika. Berapa gold itu? 3400 anjir. Gyrocopter ngasih berapa damage? 4800, Zeus 4100. Oh udah ada pipe ya Senta. Masih seger aja itu damage. Kayaknya yang buka ward harus si Emon sih. Kenapa sih top zone mulu anjir yang buka fight? Emon kan bisa buka pake hookshot. Istilahnya kayaknya gak pede banget sama Emon hookshotnya Emon. Emon gak kepake tadi hookshotnya. Kenapa gak Emon aja gitu yang buka fight? Top zone mulu yang buka. Gak sabaran banget nih si top zone. Ada clockwork padahal yang bisa buka pake hookshot. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. Si Pak Cik kagak sabaran nih. Mid gua kenapa lagi nih ya, kata si Pure. Pure tadi udah mager aja dia tuh ngelihat fight-nya jelek. Fight-nya di sini kan nih. Pure di sini nih, di belakang sini tadi dia ngelihat ada Wolf Epica juga di sini dari Daxir. Udah ragu ya tuh Pure. Aduh nih jelek nih fight-nya, busuk nih. Ada smoke lagi dari Quest kali ini, coba gerak lagi ke area Tundra, ada ward di sini dari Dire, Omar. Begitu smoke break. Ya, TA kelihatan tapi Gyrocopter yang punya 6 slot item sementara. Oh, Marutin toss lagi karena Tobi masih ada ulti keluar, tapi udah sekarang Tobi kena damage dari Rocket Barret sama Flag Cannon. Topson lagi-lagi bakal mati, loncat ke depan, hilang lagi si Paci. Tobi masih aman tapi dikejar sama Daxir, di situ dia masih bisa nahan damage 200 HP. Bolt keluar, Nine Class kayak bakal mati. Senta udah beling ke Hara Base. Nine Class ditinggal dan tewas di tangan TA 2000 double kill. Aduh, susah gini coy. Full cam ini Mamon. Ya, tower bakal diambil langsung sini sama Quest. Ya, udah masuk 30 menit nih, makin susah ya game-nya. Makin ke late game, makin susah sih ini fight-nya. Berantakan, Tundri. CBL-nya kalah juga nih, kira-kira pure. CBL lah, ujung-ujung kalah nih. Ya, Blink Dagger juga beres buat Zeus. Ya, 3 core-nya sih sakit semua ini di late game. Udah punya Blink, Hex next, BKB udah beres, Gyrocopter juga udah punya Dedalus, Satanic next. Makin susah buat di-kill juga buat Tundra di sini, TA 2000. Ya, 3 KHP dia begitu punya Satanic. 3 KHP, Prestator, Satanic, Evasion. Belum buff-buff dari ya, Pipe, Griffs, Daxir. Nah, Ganim juga next buat Daxir, ngasih normal punch buat Malik. Pure, pure, pure. Bottom tower is getting obliterated. Okay, fine, you can look, it's kind of funny. Radiant's sturdy bottom tower was built to withstand the... 4 stuff from my use buat clockwork. Dan Skadi juga udah dibeli sama Luna. Ya, ini pure harus solo carry sih, sama kayak tadi Mochel. Udah harus solo carry dah. Dua core udah gak ada damage coy. Udah jadi support itu dua core di hadapan Gyro. Udah pepper banget kena Flag Cannon by Rage sama Zeus spell. Nah, gimana cara menang, gue bingung juga sih. Paling harus dibuka pakai hookshot sih, hookshot stun, timpa baru rolling boulder, Luna Eclipse. Lumayan tebel juga sih, butuh waktu lama juga. Zeus saya HP-nya 2500 anjir, ada BKB. Gyro apalagi, dan Pure di depan, smoke break di situ. Ya, Zeus ulti langsung keluar dan Pure kelihatan di situ. Gak sempet BKB langsung di Avansos di situ. Setengah HP udah hilang begitu BKB keluar, Eclipse keluar, tapi TA punya BKB. Nice hookshot dari Emon. Tapi harus kabur di sini kayak dari sisi Tunda. Topson kena block di situ, rolling boulder dan Topson kena rakit, Rocket Barrage hilang langsung, Flag Cannon Barrage di TA.
Satu core tewas, Nine Class Toss karena pure nyoba nyelamatin carry-nya dan dianya juga harus tewas di sini Nine Class. Oh lala. Sementara pura ketangkep ternyata. Ya mati juga si pure. Ya gua ketipu ilusinya tadi jalan ke arah atas sini. Nah, Aegis bisa diambil apa langsung ending game Rax. Oh yo yo. Ya GG dah. Nah, susah juga sih nyari winning conditionnya buat Tundra, gue nggak ngelihat ada kondisi menang kayaknya. Nah, susah banget kondisi menangnya. Kayak udah kayak nggak bisa di-kill 3 core quest. Mau ngebunuh siapa anjir? Udah pada punya BKB juga kan, jadi Eclipse nggak bakalan efektif juga Eclipse-nya. Kayak gue bilang di atas 30 menit susah lagi udah kayak tadi. Game 1. Full come on. Full come dulu enggak sih? Biliaran dulu, Mon. Tur gindang. Ya Io-nya desa ini kayak enggak ketangkep ya. Mati berapa Io? 2 kali mati doang anjir, vitalis. 30 menit. Pas di landing sama tadi di bawah tuh. 2 kali mati doang vitalis. Ya udah kayak gini sih hampir mustahil bisa dikill gyrocopter-nya. Nah, sebelum tadi dapet butterfly sih harusnya. Gas. Udah mode kayak gini udah susah. Damage udah pada ini juga lagi, seret juga lagi kan. Topson Earth Spirit udah enggak ada damage, Tobi juga sama. Luna rapier. Ya, all in dah Rapier. Dari mana duitnya? 4.000 buat Rapier si Pure. Enggak ada satanik lagi kan. Rapier dan smoke langsung dari quest. Mereka enggak nyoba ngeroshan tapi malah nge-smoke dan ketemu Tofu. Enggak bisa kabur. Ulti harus dikeluarin tapi kena vakum di situ dan Tos keluar tewas Centaur Warrunner Retobi. Satu core lagi berhasil diambil sama quest 382 buat Omar. Aduh. Tobi bentar lagi kesalip sama Io anjir. Io Tiny. 10k sih Omar. Roshan dah. Ambil objektif minimal. Roshan bakal pindah ke atas menit 35. Aduh, dah Rapier dah nih. Terakhir harapan dari sisi Tundra. Pure Rapier. Sayang gak ada satanik. 2000-an lagi. 2200. Oh, hookshot. Mon, lu yang mati kayak Mon. Ada pure sih ini. Oh, mungkin noob BKB pencet. Mon ada glimmer cap. Belum ada backup nih, TP tier 2 mati nih noob. Wah, sempet bling. Ya, gak ada TP backup ke tier 2 lagi pada Roshan. Nah, hampir ya dapetin kill. Mon sama pure. Sayangnya masih sempet bling si noob. Ya, dan Aegis diambil sama TA2000 dan dia juga mau ke Rapier. 2k lagi buat Rapier. Ya, 1500 buat Rapier. Tobi masih sepatu biasa anjir. Sepatu pramuka dipakai. Aghanim juga udah beres di Daxir, tambahan damage lagi di normal punch. Kali ini nge-throw nih Rapier. Dapetin kill ke Gyro terus pure megang 2 Rapier kan tuh. GG. 2 Rapier kali ngedrop. Ya 21 kali. Mikoto enggak sih? Tundra Mikoto enggak sih ganti Topson? Mon, politik Indo Mon, sudah waktunya Mon. Paci kadang suka ngaco-ngaco. Farewellin Paci enggak sih ambil Mikoto? Sudah saatnya dua Indopret join lagi, Totobi. Melempar harasan stun ulti dari Zeus keluar di situ. Sementara di samping ada yang ketangkap Avanso. Spear kena vakum juga di situ Rapier. Bisa drop enggak? Belum nyampe ternyata. Eclipse keluar juga Malik bisa dikill di sini, masih ada pipe di situ tapi enggak cukup buat tahan damage dari Pure, tapi Pure juga bakal tewas di situ. Buyback enggak ada, dia udah all in beli Rapier. Sementara Gyro counter, Rapiernya nyampe duluan. Rapiernya belum nyampe si Pure. Oh, ini dia nih. Oh, udah GG langsung.
Baru nyampe Rapiera. Dan GG harus pulang kampung. Si Emon sama Pak Ci. Sudah waktunya manggil Riyad Mahrez MVP gak sih, Emon? Yang pasti-pasti aja mainnya. Aduh, turu leh. Kalah sama tim Mena dong. Mena fix base region. Falcon Quest. Ya. Tundra harus pulang, gagal lanjut ke next round. PSG berhasil melaju ke next round, menangin game 2-0 lawan Tundra. Dan jalan ceritanya sama lagi kayak tadi game 1. Tadi game 1 main Daxir juga, 1 jam juga. Kalah juga Tundra di late game. Ya, Daxir jadi masalah emang buat Tundra. Lebih parah sih ini. Game 1 mungkin kayak masih bisa menang sih. Soalnya tiny mid. Ada Draw Ranger juga sama Deka Senta. Yang masih kalah juga. Game 2 lebih parah ini. Fight-nya jelek banget. Anjir, Thompson maksa mulu, sumpah. Ini Thompson ya penyebab kalahnya juga sih bisa dibilang. Berapa kali dia loncat gak jelas. Pas di atas tuh Pure udah kabur, dia malah loncat. Terus pas di triangle tadi, triangle quest, dia loncat duluan. Tapi fight-nya gak siap, Tundra. Pak Ci, lagi ngaco mainnya. Pul kam dah, kita lihat bracket dulu dah. Tundre, Mas Topson. Ya bracket Gaimin sama Quest bakal lanjut ke next round. Falcon Extreme, Liquid Azure di upper bracket. Tundre sayangnya gagal, bawa pulang berapa duit nih? Dapat THR berapa juta nih Simon? Ya main 30k buat Tundra sama G2IG. OG Aurora 20k. Entity Bad Boom. Lanjut lagi besok lah, besok ada ini lagi, Moshel lagi besok, ketemu IHC. Oh ini gimana juga nih Outcast, posisinya. Posisi mereka gimana ya? Masih ketiga. Oh menang lawan IHC lolos. Ya menang lawan IHC besok lolos, kalau seri tiebreaker. Gak ada tiebreaker ya, tiebreaker head to head. Seri kayaknya menang Outcast nih. Outcast 2-0, oh sama ding. Ya bisa tiebreaker mid kayak gini nih. Tapi kalau bisa menang sih kenapa enggak? Kalau menang mereka lolos ke playoff, bisa ketemu Mag Garuda, ketemu Dream yang lain. Yang main 30k THR mon. Ya tanya nonton lanjut lagi besok. Besok ada race regional lagi, Outcast lagi. Ya tanya nonton, tanya udah donasi juga, yang udah like, share, subscribe, thank you berat. Bisa lanjut di UX apa di official di Pak X Kacap atau MN. Gua udahan dulu, lanjut besok. Thank you. Yang udah nonton, gua pamit undur diri. Thank you. GG.